Oke, okay, uh, selamat siang semua. Uh, selamat datang di seri webinar "Retas Budaya" yang diselenggarakan oleh Goethe Institute Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Wikimedia Indonesia, Asosiasi Gen Indonesia, dan PT Alex Media Komputindo. Uh, perkenalkan, saya Raisa Abdillah, staf teknis dari Wikimedia Indonesia. Yang akan menjadi moderator sekaligus pembicara kedua dari webinar kali ini, yang akan membahas mengenai data dan budaya. Jadi, mengapa kita perlu melakukan pencatatan data dan menjadikan data itu terstruktur, bertaut satu sama lain, dan juga apa kaitannya dan seberapa pentingnya data tersebut terhadap perkembangan budaya itu sendiri? Retas budaya adalah program platform yang mempertemukan institusi GLAM. Yakni uh, galeri, library, atau perpustakaan, archive, atau institusi arsip dan museum, dengan pelaku industri kreatif dan pegiat teknologi demi menghasilkan kolaborasi dan inovasi dari data budaya terbuka. Jadi, retas budaya ini bekerja sama dengan institusi ataupun organisasi yang memiliki koleksi budaya untuk mempublikasikan sebagian koleksi mereka sebagai data budaya terbuka. Puncak acara Retas Budaya adalah festival daring yang akan mempertemukan publik, kreator, dan institusi glam yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Festival ini akan mengajak publik untuk mengubah data budaya secara kreatif menjadi cerita, permainan, aplikasi pendidikan, maupun karya seni turunan. Cita-cita Retas Budaya adalah menjadikan data-data budaya di Indonesia dapat diakses secara bebas sehingga semua orang bisa menggunakannya, membagikannya, bahkan memodifikasinya, sehingga diharapkan penggunaan data secara kreatif bisa terjadi. Di webinar kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan pemateri yang sudah malang melintang di dunia pendidikan dan teknologi, khususnya mengenai topik kecerdasan buatan atau AI, juga semantik web. Ya, Jadi pemateri lainnya ini adalah Dr. Faris Darari, atau yang biasa disapa Pak Faris, ya. Halo, Pak Faris. selamat siang semuanya. Iya. ya, ya jadi saya Faris, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Raisa, Senang uh, bisa diberi kesempatan untuk uh, mengisi webinar ini. Terima kasih. Iya, selamat datang Pak Faris. Ya. Gimana Pak kabarnya di tengah pandemi ini? Sehat? Hmm. Um, ya apa? Uh, berusaha mengamati terus ya kondisi pandemi dan uh, hmm. berusaha apa uh, tetap sehat dan tentu saja uh, menjaga untuk orang di sekitar kita biar patuh pada protokol kesehatan terutama keluarga dan yang paling nomor satu sih diri kita sendiri untuk uh, selalu menjaga tapi uh, ya dengan adanya pandemi uh, jadi kita bisa ada lebih kesempatan buat uh, acara webinar seperti ini jadi uh, menurut saya ya setidaknya ini uh, uh, apa hal yang bisa sedikit mengobati ya uh, situasi pandemi dengan adanya webinar yang cukup banyak tidak hanya ini tapi banyak banyak yang lain juga ya. ya. Okay. Alhamdulillah ya Pak, ya, baik. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu menjaga kesehatan diri kita dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, jadi sedikit perkenalan Pak Faris ini merupakan asisten profesor atau disebut juga dosen lektor di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Jadi secara gambaran garis besar, Pak Faris menyelesaikan studi S1. Di jurusan ilmu komputer, Universitas Indonesia dilanjutkan studi Master of Science dan PhD di Libera Universitas dan juga Teknis Universitas Dresden bidang logika komputasional. Jadi, selama studinya, Pak Faris ini beliau mendapatkan penghargaan uh, berupa uh, penghargaan untuk uh, lulusan uh, terbaik di TU Dresden, uh, Jerman. Juga, beliau memenangkan. Uh, penghargaan untuk uh, tesis terbaik di tahun 2013 yang dianugerahkan uh, oleh European Master in Computational Logic, disertasi Pak Faris uh, yang berjudul Managing and Consuming Completeness Information for RDF Data Sources juga mendapatkan penghargaan dari semantic Web Science Association di tahun 2018. Jadi Pak Faris ini uh, memang uh, sangat paham uh, bidang uh, Semantik Web terutama lalu selain itu juga uh, beliau memiliki banyak proyek yang terkait dengan bahasan kita kali ini uh, yakni terkait dengan Wikidata dan uh, tentang knowledge base pada umumnya. Uh, jadi beliau itu uh, mengembangkan proyek Budaya KB uh, yang nantinya akan beliau jelaskan ya, di Salindia kali ini juga tentang Wikidata uh, beliau itu uh, juga memiliki uh, proyek salah satunya adalah Open Data to Wikidata. Jadi inisiasi Bagaimana caranya kita memindahkan data terbuka yang ada di portal data di Indonesia ke dalam Wikidata juga tentang completeness yang ada di Wikidata. Jadi kita bagaimana caranya menggunakan perangkat ini kita bisa melihat seberapa komplit data yang sudah ada di Wikidata. Jadi Pak Faris sendiri apa ada lagi yang kira-kira mau diceritakan sebelum kita mulai ke presentasinya? In, uh kita bisa langsung mulai. Sambil nanti juga saya cerita tentang apa, uh, langsung saja di Data Plus Budaya. Kayaknya mungkin sudah nggak sabar ya uh, hadirin untuk segera mengetahui apa itu. Oke. Okay. Oke, okay, okay. uh, terima kasih banyak uh, Pak Faris Baiklah, kalau gitu uh, sebelum kita mulai, uh, bagi para audiens silakan untuk menyampaikan pertanyaan uh, di kolom Q&A bagi yang tergabung di Zoom uh, maupun juga bagi semua yang menyaksikan melalui kanal YouTube. Uh, maupun mengikuti Twitter uh, Guto Institute uh, juga silakan mengetikkan pertanyaan baik di kolom mention maupun chat yang ada di kanal YouTube tersebut. Oke, okay. uh, terima kasih dan kepada Pak Fahri silakan untuk memulai presentasinya. Iya, terima kasih. Uh, akan saya coba sharing dulu. Uh, oke, okay. ini langsung saya share. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, mohon, uh, apakah terlihat sudah? Uh, yang ada di slide saya uh, tampaknya terlihat, ya, Raisa. Oh iya, Pak, uh, terlihat dengan jelas. Yeah. Oke, okay, sip. Yeah, uh, sebelumnya, terima kasih banyak atas uh, uh, sudah dikenalkan kepada uh, audiens. Jadi, um, kurang lebih saya akan memaparkan uh, bersama dengan Raisa juga tentang uh, di sini saya sengaja, judulnya saya agak ganti sedikit bukan data plus budaya tapi data kali budaya dengan harapan uh, benefitnya dari uh, talk ini dan dari kelanjutan dari talk ini webinar ini adalah tidak hanya benefitnya tidak hanya pertambahan tapi perkalian jadi uh, lebih banyak lagi dibanding plus aja ya uh, dan kemudian uh, saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia jadi uh, uh, pertama-tama berterima kasih sekali atas kesempatannya uh, atas kesempatan sharing ini dan uh, seperti, seperti yang dibilang tadi, uh, walaupun mungkin tadi sempat disebut beberapa penghargaan, tapi menurut saya pribadi yang yang paling menyenangkan saya adalah ketika uh, ilmu uh, itu bisa diterapkan uh, di berbagai bidang, salah satunya bidang budaya uh, yang uh, yang akan saya paparkan. Nah, uh, ini di slide saya itu bisa diakses ya, slide saya. Uh, jadi ini ada tautannya, https Guys miring, guys miring, s.id, uh, guys miring, kertas budaya KB, ya, RB dan KB-nya itu besar semua. Jadi silahkan bisa diakses. Uh, jadi uh, misalkan mau di itu juga silahkan. Uh, ya, jadi sebagai konteks ya, ini sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Raisya Dan ini tentang kertas budaya tadi. Uh, jadi uh, positif sekali. Jadi uh, saya suka sekali dengan adanya kertas budaya ini, karena uh, semakin menekankan pentingnya. Membuka data budaya, dan tadi juga sudah disebut cita-cita dari kertas budaya bahwa ini sebenarnya bukan cita-cita kertas -cita budaya saja, tapi cita-cita menurut saya sebagian besar orang Indonesia. Ya, mungkin ingin budaya Indonesia itu lebih dikenal. Nah, untuk lebih dikenal, bagaimana caranya? Salah satunya dengan budayanya itu bisa dilepas diakses secara bebas, dan tentu saja setelah datanya itu terbuka maka penggunaannya, pemanfaatan data budaya tersebut bisa dilakukan secara kreatif oleh siapa saja. ya. Jadi misalkan dari kaum, misalkan yang dari kaum teknologi, ya dari kaum penggerak budaya itu juga bisa. Jadi tidak tidak melulu harus dilakukan oleh apa yang memang penggerak budaya ya, yang memang aktivis budaya, tapi juga bisa oleh misalkan mahasiswa-mahasiswa ya atau mungkin perusahaan yang ingin tertarik dengan memanfaatkan data budaya untuk pariwisata dan sebagainya pastinya pemanfaatannya bisa sangat luas dan ini uh, ya ini sekilas foto-foto uh, tentang saya ketika mempelajari uh, budaya kuliner di Jerman Austria ini fotonya tahun 2012 di Dresden uh, mungkin mungkin ada yang tahu yaitu apa uh, ya ini di di Malang juga ada sebenarnya strudel Malang ya tapi sebenarnya apel strudel itu asalnya dari Austria Jerman nah ini akan saya gambarkan sekilas ya misalkan kita ada dunia tapi tanpa keragaman budaya apa yang akan kita rasakan nah salah satunya seperti ini jadi kalau kita melihat gambar ini kita sebenarnya nggak tahu itu warnanya beda apa nggak ya nanti kita akan lihat tapi sebenarnya akan uh, terasa flat akan terasa datar kurang menarik dan bahkan misalkan kalau kita uh, disuruh makan permen ya uh, permennya itu mungkin bahkan tanpa rasa gitu atau atau ada rasanya tapi rasanya sama saja jadi kan kayak tidak beragam nah, mungkin kita akan misalkan tiap hari itu aja ya kan nah, itu akan hmm, kayaknya kita butuh suatu keunikan gitu atau mungkin kita melihat bunga tapi bunganya nggak ada warnanya jadi warnanya cuma hitam putih ya ini kita membayangkan kalau dunia atau Indonesia tanpa keragaman budaya dan kemudian ini juga jadi ketika pasti ada tahu ya lagu ketika kita masih kecil balonku ada lima itu warnanya bukan cuma satu kan jadi ada lima warnanya jadi bahkan dari lagu itu saja sebenarnya sudah mengajarkan tentang keragaman budaya dan ini adalah contoh dunia atau Indonesia dengan keragaman budaya tapi yang bersifat lestari ya. Jadi di sini kita akan melihat oh ternyata ada warna hijau dan ternyata ada warna merah, ada warna kuning. Tentunya menarik kalau misalkan daripada ya warnanya abu-abu aja. Kemudian misalkan di sini misalkan permen ya. Misalkan permen kalau permennya misalkan cuman satu rasa ya itu Hmm, kayaknya kita bakal bosan. Tapi dengan adanya permen yang berbagi, berbagai macam rasa, nah ini kita akan, oh hari ini rasa ini, besok rasa ini, uh, rasa anggur, rasa apa, strawberry dan lain sebagainya. Kemudian ini bunga, mungkin bagi pecinta bunga ya, uh, tentunya uh, akan menarik jika bunganya bisa berwarna-warni. <laughs> dan ini yang balon tadi, ya. Ini 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 lebih dari lima sih warnanya, jadi uh, nggak begitu uh, konsisten dengan yang balonku ada lima. Cuman Uh, idenya semacam itulah ya. Dan uh, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini uh, sebenarnya adalah negara yang luar biasa kaya. Ya. Jadi ini saya membuat itu ada gambar berbagai macam budaya Indonesia ya. Kredit uh, to kompasiana saya dapatnya gambar ini. Dan saya akan membaca semacam sajak puisi Indonesia dengan ragam budaya yang luar biasa kaya bisakah kita melestarikannya mungkin untuk 10 tahun, 100, atau bahkan 1000 tahun lamanya. Mari kita simak cerita tentang pelestarian budaya via ya, data. Nah, jadi tadi itu sebenarnya lebih ke bagian motivasi, ya kan? Nah, mari kita akan simak maksudnya apa sih data kali budaya itu. Nah. Ya, jadi kalau secara statistik, eh, bagaimana warisan budaya Indonesia itu kita dari angka itu bagaimana? Nah, itu yang paling menarik sebenarnya memang kuliner ya. Indonesia itu mungkin uh, kulinernya ini, kalau misalkan kita tiap hari mencicipi satu cita rasa kuliner, kurang lebih butuh 9 tahun untuk mencicipi semua kuliner di Indonesia. Karena ada tiga ribuan, 3.259 jenis kuliner. Ini yang diketahui. Kemudian bahasa, ya kan? Yang kita ketahui mungkin bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Tapi sebenarnya jauh lebih banyak misalkan yang untuk Indonesia secara spesifik ada 742 bayangkan jadi eh, ini bahasa dari misalkan dari satu Jawa itu ada beberapa bahasa ada beberapa dialek juga kemudian Sumatera ya betapa kayanya kemudian juga suku ya kita terdiri dari berbagai suku dan dari 1331 mungkin saya saja baru mungkin menemui eh, 100 ya 100 suku yang berbeda belum semuanya ya kan padahal Menarik juga kalau misalkan bertemu suku yang berbeda, kita bisa mempelajari uh, budaya mereka, uh, sharing cerita bagaimana tentang kehidupan di sana dan sebagainya. Kemudian tentang museum, ya, ya museum memang 435 ya. Kalau mungkin uh, kita melihat, yaitu mestinya uh, lebih satu provinsi mestinya ada lebih dari satu gitu. Kemudian ada juga arsitektur rumah, ya. Jadi kalau misalkan kita bangun di rumah, kita bisa milih dari 175 itu. Jadi ada variasi gitu. Dan kemudian tarian. Tarian ini juga luar biasa banyak sekali. Ya, ada 1592. Dan ini yang tercatat. Nah, sebenarnya kalau secara taksonomi ya atau secara misalkan pemetaan, kita bisa melihat warisan budaya, kebudayaan itu terdiri dari dua. Yang tangible atau fisik dan intangible atau non-fisik. Nah, yang fisik sendiri itu bisa dibagi lagi. Nah, jadi misalkan movable ya, atau immovable itu bisa digerakkan, bisa dipindahkan, atau immovable tidak bisa digerakkan tapi duplikable. Ya. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya immovable. Yang immovable itu berarti memang ya karena saking gedenya tidak bisa digerakkan. Ya. Kemudian ada juga eh, uh, ini ada juga yang sifatnya abstrak. Mm. Yang intangible ya. Kalau yang abstrak ini sifatnya uh, kita tidak terlalu benar-benar bisa melihat nya tidak bisa benar-benar merasakannya ya, tapi itu ada gitu. Kayak misalkan suku etnik grup, ya itu ada gitu. Tapi kita tidak bisa benar-benar kayak misalkan di sebelah kanannya itu ada yang non abstrak ya. Jadi kayak folk song, folk game kita bisa memainkannya, gitu. atau folk song kita bisa mendengarkannya gitu. Nah jadi ini ini kategorisasi untuk warisan budaya dan bahkan jadi masing-masing ini kita ada Indonesia itu ada jenis-jenisnya musical instrument ya ada angklung ya dan lain sebagainya food ada rendang kemudian manuskrip ya manuskrip yang kuno kuno ya itu ada banyak sekali kemudian ada clothing itu yang sifatnya movable yang sifatnya fisik dan kemudian ada yang immovable ya benteng kuil candi itu sifatnya immovable dan abstrak regional script ya atau aksara ya kan Uh, kemudian juga bahasa, bahasa sendiri itu masuknya abstrak. Kemudian juga ada historical country, ya kerajaan-kerajaan. Dan kemudian yang non abstrak itu ada tradisional musik, folk song, ya lagu tradisional, kemudian folk game. Jadi kayak misalkan kita nyanyi gundul pacul itu kita melestarikan budaya sebenarnya gitu. Jadi jangan jangan berpikir yang kayak gimana nanti ya. Tapi sebenarnya itu kita sudah melestarikan budaya. Kita makan Makanan tradisional, misalkan kendang itu sebenarnya itu mas nah, makanan tradisional juga. Kita ke warung padang makan kita sebenarnya melestarikan budaya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan hal ini? Ya, motivasi lagi ya. Jadi, kenapa sih warisan budaya itu dilestarikan? Jadi kita bisa melihat dari empat sisi. Dari segi pemerintah sendiri dengan mengetahui bahwa adanya keragaman budaya, ya. Kebijakan publik yang diambil itu sifatnya akan lebih inklusif. Saya saya orang Jawa tapi saya juga tidak ingin uh, kebijakan itu terlalu Jawa sentris ya saya Indonesia kalau bisa. Ya. Kemudian akademik akademik itu berarti uh, nah, namanya akademisi ya setiap tiap ada budaya terutama yang antropologi dan sebagainya itu pasti tertarik untuk mempelajari kemudian meneliti. Dan perekonomian juga jelas. Uh, jadi untuk wisata Ya, kemudian untuk turis misalkan datang, kemudian misalkan untuk ke uh, film tentang budaya itu bisa dibuat dan bisa menghasilkan suatu bisnis, ya tidak masalah memang karena kan memang ada effort yang dibuat ya dikeluarkan untuk ke uh, misalkan uh, untuk membuat film tentang budaya, ya nggak masalah misalkan ditaruh di YouTube kemudian ada ad-nya, ya itu jadi produk kreatif dan memang itu mendukung perekonomian dan lebih luas-luas lagi untuk masyarakat umum. Jadi bisa memahami jati diri. Jadi siapa, siapa saya dari sudut pandang budaya. Ya kan tidak mungkin saya tiba-tiba ada. Ya kita melihat misalkan uh, dari orang tua kita, kakek nenek, kemudian uh, kakek neneknya kakek nenek gitu. Jadi itu balik kemana gitu. Dan apa misalkan yang mendasari mungkin cara berpikir dan sebagainya itu pengaruh juga mungkin dari uh, ada cara berpikir yang bervariasi, yang sifatnya unik ya. Terkait dengan budaya itu, menarik juga. Oke, okay. nah sekarang untuk lebih konkretnya, kita bisa melihat di sini. Jadi, di sini mungkin udah pada tahu ya, di sini adalah piring yang diisi dengan rendang ya, dan yang menariknya sebenarnya ini di atas taplak yang ada batiknya sih <guruh> ya. Jadi, ini kayak perpaduan budaya ya. <guruh> ya. Jadi, adanya gambar ini sebenarnya hasil dari data budaya yang bersifat buka ya. Jadi gambar ini nih kalau misalkan uh, uh, mengakses gambar rendang saya harus apa misalkan uh, nggak susah banget mengaksesnya nggak bisa di download ya saya nggak ada gambar ini gitu. Jadi ini contoh aja jadi ini udah contoh bahwa data budaya terbuka itu bisa bermanfaat. Nah selanjutnya um, bagaimana cara melestarikan. Nah ini yang penting nih melestarikan tapi tidak sembarang melestarikan tapi secara digital. Ya kan, uh, ya mungkin udah membayarkan nih kalau secara digital berarti yang paling gampang adalah ya udah misalkan dengan foto ya atau mungkin video orang misalkan uh, apa memvideokan proses pembuatan rendang atau mungkin menulis resep ya itu termasuk juga menulis resep kita unggah kita unggah ke internet ya. Nah, jadi kayak gini, jadi e-book tentang rendang, foto-foto tentang rendang, jadi kita upload di, di, Twitter, di Facebook, Instagram tentang rendang, itu termasuk loh. Jadi melestarikan budaya secara digital. Kemudian ada juga video, ya kan, merekam proses pembuatan rendang, atau ya orang makan rendang menikmati sekali gitu. Itu termasuk itu, melestarikan budaya gitu. Kemudian yang menarik di sini adalah, dan yang menjadi fokus ya, Uh, karena tentu saja saya tidak akan uh, me -me menghidangkan rendang di sini, kemudian saya makan sambil saya bilang enak sekali ya, karena judulnya saja data budaya. Jadi di sini akan terfokuskan ke data yang terstruktur, ya. Jadi seperti yang dilihat di situ, struktur data. Nah, apa apakah itu? Pertama-tama mungkin kita bisa melihat data. Data itu apa? Nah, misalkan kalau sebagai Lego kita bisa melihat di sini. Hmm, ya, jadi di sini ini sebenarnya kalau kita melihat sekilas, hmm data, oke okay, data kok masih berantakan. Ya memang gitu. Data itu sebenarnya nggak harus rapi dulu, ya. Tapi setelah itu kan kita bisa memproses, disortir, dirapikan, di arrange, ya, disusun, kemudian dipresentasikan, divisualisasikan secara menarik. Jadi yang poin saya di sini adalah visualisasi yang menarik, mungkin tentang budaya Indonesia, ya, mungkin tentang budaya daerah Batak dan sebagainya, ya nah itu itu hanya bisa ya hanya bisa jika ada datanya dulu kalau misalkan nggak ada datanya di sini ya nggak bisa kita ada uh, visualisasinya jadi data itu ya walaupun mungkin kayak gini berantakan ya bagus lagi kalau data terstruktur kan data terstruktur itu secara tidak langsung uh, kita udah agak rapian deh jadi untuk mempresentasikan secara visual lebih gampang gitu ya bahkan data yang nggak terstruktur pun sebenarnya bagus juga gitu nah dan ini mungkin yang lebih lezat ya data sebagai cake. Jadi data itu benar-benar sebagai bahan mentah untuk bisa diolah ke informasi dan bisa diolah menjadi suatu presentasi ya atau suatu tampilan. Dan knowledge-nya adalah kita memang bisa menikmati memanfaatkan hasil pengolahan dari data itu. Ya, nah itu kalau misalkan data sebagai cake. Nah, sekarang tadi sudah disebut tentang data yang bisa terstruktur. Tapi sebenarnya data itu bisa unstructured ya. Jadi contohnya data -tata struktur itu lebih ke teks ya. Jadi kalau misalkan kita melihat itu contohnya di Wikipedia, kita ingin mempelajari sekilas tentang tari barong bagaimana. Nah, jadi itu kita sudah mempelajari data yang struktur. Data -tata struktur itu lebih bersifat teks, tidak eksplisit poin-poin knowledge-nya, lalu agak susah diproses oleh mesin walaupun kita manusia tentu saja mudah asalkan kita mau membaca. Tapi ketika kita mempunyai data terstruktur, jadi yang sebelah kanan itu adalah tari barong dan kita bisa melihat dengan jelas dan komputer tentu saja lebih mudah juga. Jadi tari barong, uh, oke okay, itu sebenarnya sudah jelas sih tari tapi kan komputer siapa tahu gitu ya. Uh, komputer tuh biasanya harus dipandu ya. Jadi misalkan tari barong, tari barong itu sebenarnya adalah apa sih? Oh itu bukan makanan itu tarian. Kemudian dinamakan berdasarkan legenda barong. Kemudian negaranya di mana? Negaranya mungkin bukan Italia, Jerman tapi Indonesia lokasinya di mana Bali, gambarnya seperti apa contohnya, gambarnya seperti ini. Jadi kalau data struktur ya memang data yang lebih lebih mudah dilihat ya, lebih eksplisit knowledge-nya, jelas hubungan link antar komponen datanya, dan itu lebih mudah diproses oleh mesin. Oke. Nah selanjutnya sebenarnya data terstruktur pun itu itu ada levelnya ya. Jadi uh, level pertama itu asalkan data itu dibuka Ya, apapun formatnya lah ya, kita bebas aja. Yang penting lisensinya terbuka, itu udah dapat bintang satu. Ketika lisensinya terbuka dan eh, lebih mudah ya, misalkan diproses oleh mesin, ya, itu udah dapat bintang dua. Jadi misalkan kita ada data tentang budaya dalam Excel, Microsoft Excel, ya, itu sudah dapat bintang dua. Tapi masalahnya di sini adalah Microsoft Excel itu proprietary berbayar. Bagaimana kalau menggunakan format yang sifatnya open, open format? Ya, misalkan mungkin uh, bisa di Google ya CSV itu sebenarnya kayak data Excel tapi dipisahkan dengan koma. Ya, itu sudah dapat bintang tiga. Dan ketika datanya itu lebih clear lagi kayak yang kita lihat sebelumnya ya, jadi clear hubungan antara misalkan uh, tentang tari barong ya adalah tarian, kemudian tari barong berasal dari Bali dan lain sebagainya, itu udah masuk RDF ya atau kepanjangannya adalah Resource Description uh, Framework. Nah selanjutnya ketika satu data terhubung dengan data yang lain ya misalkan data kebudayaan Indonesia yang ada di Kemdikbud terhubung dengan data kebudayaan Indonesia yang ada di grassroots movements di Indonesia ya misalkan ada misalkan komunitas budaya lokal adat dan lain sebagainya itu terhubung semuanya itu akan menjadi kita sudah bisa mendapat bintang 5 ya. dan standar ini standar data struktur ini yang membuat adalah pembuat web yakni Tim Berners-Lee. Jadi memang uh, Pembuat web itu memfisikan bahwa uh, data itu lebih baiknya, ya. Yang pertama terbuka dan formatnya itu, kalau bisa juga terbuka dan kalau bisa juga terhubung satu sama lain. Gitu. Ya, data itu juga perlu untuk bersifat sosial. ya. Nah, sekarang kita akan melihat secara singkat uh, tool ya, tentang data budaya terstruktur dan aplikasinya. Jadi, biar lebih eksplisit, biar lebih konkret, hmm, kalau misalkan datanya itu dibuka dan sifatnya terstruktur. Apa sih yang bisa kita uh, apa yang bisa kita nikmati dari itu ya? Mari kita mulai turnya sekarang. Jadi di sini contohnya untuk di Amerika, Metropolitan Museum of Art. Nah, jadi uh, singkatnya tentang museum ini uh, bisa disebut juga The Met dan ini merupakan uh, museum yang terbesar tentang seni di Amerika. Dan kemudian pengunjungnya banyak sekali ya. Uh, jadi di dunia sendiri itu nomor empat yang paling sering dikunjungi dan koleksinya juga dua juta koleksi. Oke, okay. nah sekarang datanya gimana? Misalnya kita ingin tahu dari koleksi tadi yang jutaan itu uh, apa aja sih yang disimpan di The Map? Nah kita bisa memanfaatkan yang disebut dengan API. API itu kepanjangannya Application Programming Interface. Tapi secara umum API pada dasarnya itu cara penyediaan data terstruktur via daring atau online. Ya, jadi kalau yang di sini uh, dia bisa kita mengakses uh, data tentang budaya untuk 470 ribu artwork atau karya seni dan informasi-informasinya itu tidak direstriksi, tidak dikasih batasan untuk komersial atau non komersial kita bisa bikin aplikasi berdasarkan data ini lalu kita jual misalkan kayak gitu dan kemudian ya API ini ya itu sebenarnya ini ada teknis tapi formatnya nanti menggunakan JSON. JSON itu istilahnya uh, semacam CSV lah ya, tapi dia agak agak lebih uh, ramah untuk developer dibanding CSV ya. Jadi uh, di sini Jason itu itu kita ketika mengakses kita mendapatkan uh, suatu format data terstruktur ya dalam Jason itu dan kemudian ya kita juga bisa di situ kan ada URI-nya URL link ya, link ke misalkan gambar-gambar tentang budaya. Jadi nggak cuma kita dapat teksnya, tapi sebenarnya kita juga bisa dari situ kita mengakses gambarnya. Misalkan, oh ini lo lukisan ini, ini lo lukisan itu. Nah ini bisa diakses. Dan yang menariknya ya ini free gitu, ya. Dan terstruktur. Jadi kalau misalkan terstruktur, enaknya apa? Enaknya itu jadi kita bisa mengolah dengan lebih mudah. Ya. Masih ingat yang tadi, yang Lego, jadi bisa disusun lebih gampang. Atau yang cake itu, jadi bisa dibuat cake, ya. Menjadi dari data menjadi cake itu dengan lebih mudah nah ini caranya jadi uh, ini contoh API-nya jadi untuk uh, mungkin untuk yang budayawan itu atau budayawati itu juga bisa uh, mempelajari ini jadi uh, caranya yang penting kita sediakan saja objek ID-nya ya walaupun sebenarnya ada fitur search juga tapi misalkan di sini adalah kita memberi objek ID misalkan suatu suatu objek budaya itu masing-masing uh, ada ID-nya semacam nomor KTP lah tapi bukan untuk untuk manusia tapi untuk objek budaya Nah ini contohnya saja. Jadi di sini ada objek budaya, ya, uh, lukisan uh, with field with uh, cypress oleh Vincent van Gogh dari uh, Belanda di tahun 1889. Nah sebenarnya data ini, ini kita itu memang sudah ada judulnya dan sebagainya ada gambarnya. Tapi misalkan kita ingin tahu lebih lanjut ya, kita ingin ini kan masalahnya kita buka di web, ya kita buka di internet pakai browser kita dengan mudah. Misalnya kita ingin bikin aplikasi, kita ingin memanfaatkan data. Oh bisa, pakai yang chat tadi itu. Pakai yang API yang tadi. Ya. Jadi ini contohnya ketika pengaksesan API, silahkan dicoba sendiri. Di situ ada HTTPS, collection API, .org, public collection, V1, dan lain sebagainya. Ketika itu diakses, maka yang dikembalikan adalah data yang sifatnya terstruktur. Ini formatnya pakai JSON. Dan JSON ini cukup mudah dibaca oleh manusia juga misalkan objek ID ya objek ID-nya kita udah tahu kan tadi 436 ya. ini untuk memastikan saja objek ID-nya benar is highlight apakah uh, objek karya seni ini itu penting gitu highlight true kemudian accession number accession year ya itu kapan objek ini diperoleh di museum itu kemudian nah, is public domain bisa diakses secara umum itu image-nya kita bisa download image-nya dan kita bisa misalkan membuat aplikasi museum kita bisa ya itu kemudian yang pembuatnya Vincent Van Gogh Kemudian ini masuk ke uh, departemen untuk kurasi yang mana, ya lukisan Eropa. Kemudian objek type-nya apa, objek name-nya apa, painting ya, untuk membedakan misalkan dengan yang lain, misalkan vas uh, atau mungkin uh, baju tradisional ya. Di sini di, ini uh, painting. Kemudian ada objek date-nya 1889, mediumnya dan lain sebagainya. Bahkan ada teksnya. Teksnya itu berguna untuk pencarian, misalkan ingin mencari objek ya, objek museum yang sifatnya itu summer ya ya udah tinggal search aja ini ada teks gitu jadi ini contohnya ya pemanfaatan uh, data budaya tersebut uh, bisa dibuat aplikasi misalkan di aplikasi android di aplikasi apple ya jadi uh, kita bisa orang ketika di museum itu uh, jadi hemat kertas juga nggak perlu ditempel ya nggak perlu ditempelin objek apa tinggal mungkin uh, kita foto ya mungkin kita jadi tahu nanti akan ada id-nya otomatis setelah itu kita bisa lihat data-datanya seperti ini seperti itu seperti yang saya bilang tadi ya jadi yang membuat siapa ya. dan lain sebagainya jadi ini memang pemanfaatannya cukup luas untuk ke data budaya ini contoh yang di demet di amerika dan bagaimana dengan ketika dari amerika kita sekarang terbang ke eropa ya jadi di sini ada uh, Europeana, ya jadi Europeana ini adalah proyek, ini proyeknya uh, apa mantap banget ini goalnya, jadi ya, ingin menyediakan akses untuk 50 juta objek budaya dari se-Eropa. Jadi diintegrasikan, ya data yang ada di museum-museum masing-masing diintegrasikan. Jadi di sini ada 3.500 institusi yang datanya itu saling terhubung, menarik sekali ya. Jadi ini kayak semacam one-stop service budaya di 3.500. Bayangkan kalau misalkan ada di Indonesia ini menarik juga. Jadi kita hanya butuh misalkan mengakses satu tempat ya. Tapi dari situ kita udah bisa search ya data untuk misalkan di Museum Nasional, di Museum Sangiran, di, di seluruh Indonesia ya. Nah dan di sini lagi-lagi uh, ya kata kuncinya adalah API (Application Programming Interface). Jadi misalkan menggunakan API ini kita bisa menarik ya data-data mengambil data data dari museum-museum dan galeri di Eropa. Jadi kita bisa menggunakan search API, jadi application programming interface untuk pencarian atau misalkan pakai record API ya. Kalau record API ini untuk mengetahui tentang misalkan data-data suatu objek budaya tertentu. Ya, kalau di sini contoh pemanggilannya adalah seperti yang di bawah ini. Jadi ini kayak semacam alamat di web sih. Cuman alamat web ini bisa digunakan untuk mengakses data budaya Nah, misalkan itu di situ kebacanya yang bagian awal ya ini API Yurutiana EU. ya. Ini menandakan kalau ini API. Ya. Dan di sini misalkan kita profile ya uh, query search terms ya. Nah, jadi di sini kita udah bisa melakukan pencarian ya kan? Uh, pencariannya apa? Nah, ini nanti akan saya uh, perlihatkan. Dan di sini ada key ya WS key. Ini untuk menandakan bahwa oh nanti uh, kita mesti login sih memang ya untuk kita dapat key-nya untuk menghindari spamming misalkan ya. Jadi nanti kita akan dapat key. Setelah kita dapat key itu kita bisa akses secara bebas ya. Jadi saya udah dapat key. Ini saya sensor key-nya ya. Nanti silahkan akses sendiri coba key-nya. Jadi di sini uh, mencari misalkan girl with a curl earring ya yang di sini. Nah lalu kita coba dijalankan. Ini ini bisa dijalankan tapi harus dapat key-nya masing-masing ya. Nah, hasilnya adalah semacam ini. Hasilnya oh, oke, okay, sukses pencariannya, dan kemudian ada 12 item. Jadi nggak cuma satu, ada 12 item yang memiliki nama yang mirip, Girl with a Pearl Earring. Nah mungkin, uh, mungkin orang ekspektasi, bukannya ada lukisan dari Vermeer, ya tapi um, ya nggak juga, kan boleh aja ada objek lain, yang memang namanya sama, Girl with a Pearl Earring gitu. Di sini contohnya ya, jadi di sini ada uh, Scarlett Johansson ya, sebenarnya ini tentang film ya, jadi memang ada film Girl with a Pearl Earring ya, yang e, dibintangi oleh Scarlett Johansson. Dan di sini misalkan contoh gambarnya ya, yang seperti ini. Dan selain film, ya tentunya mungkin yang lebih familiar adalah lukisan ini, ya, oleh Johannes Vermeer, ya, yang dari Belanda. Girl with a pearl ring, country-nya di mana, kemudian data provider yang di sini. Data provider di sini maksudnya adalah, e, misalkan museum itu ya, yang memiliki data ini itu mana. Jadi ini kayak semacam memberi kredit juga gitu. Jadi nggak masalah, datanya di share, diintegrasikan di satu tempat tapi tentunya tetap memberikan kredit gitu misalkan. Dan dan selanjutnya tentu saja tidak akan saya perlu jelaskan uh, ke-10 yang lainnya ya. Jadi dua itu cukup untuk menggambarkan. Nah, ini jadi pemanfaatannya itu bisa kayak semacam uh, pencarian ya untuk museum-museum se-Eropa ya. Jadi semacam gini bisa diaplikasi banyak. Dan ini contohnya untuk uh, National Art Museum of Catalonia ya. Jadi ini disokong oleh data dari Europeana. Ya, di sini kita bisa mencari misalkan door handle ya di museums.eu. Tapi museums.eu itu datanya diambil dari mana-mana, dari museum se-Eropa. Yang salah satunya museum Catalonia ini. Jadi door handle pun juga masuk di sini. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan kita perhatikan secara spesifik di sini tulisannya mungkin kecil ya, tapi di situ powered by Europeana, ya. Jadi di sini Sebenarnya ini itu adalah interface atau tampilan saja, tapi datanya itu disokong oleh Europeana, yang mana itu mengambil ya mengintegrasikan data budaya oleh museum se-Eropa. Dan uh, kita bisa melihat di sini ini ada link ke Europeana, jadi ketika linknya diklik ya kita bisa melihat secara spesifik oh door handle for casa Mila ya. Jadi ya, di sini ada image, tapi ada juga metadatanya seperti yang uh, saya jelaskan tadi atau Data terstruktur ya yang menjelaskan tentang door handle ini ya di sini contohnya kreatornya adalah uh, Gaudi Antoni. ya contohnya di situ providing country-nya misalkan Spain ya nah kemudian kita coba lihat lagi ya uh, ini ini kebetulan saya tertarik sebenarnya siapa sih uh, Gaudi ini ya karena sampai door handle saja bisa masuk semacam suatu budaya gitu ya suatu kekayaan budaya dan memang Uh, Anthony Gaudi ini bukan sembarang orang, ya. Jadi, karya-karya uh, dari beliau itu sebenarnya masuk uh, World Heritage di UNESCO, ya. Salah satunya di sini, ya. Salah satunya di sini, di sini adalah gambar Casamila, gitu, ya. Jadi, menarik sih, ya. Jadi, uh, data yang terpisah-pisah itu bisa dicari di satu tempat, ya. Jadi, enak. misalkan kita ingin data masa kalau datanya itu terpisah-pisah kita mencarinya susah dari sini ke sana ke sini ke sana ya biasanya kadang capek gitu belum datanya nggak terbuka belum kita harus capek-capek minta izin ya itu akan makan waktu seminggu dua minggu ya kelamaan ya uh, selanjutnya nah itu tadi kan dari Amerika Eropa nah bagaimana kalau kita balik ke Indonesia kita melihat apa sumbangsi Indonesia ya contohnya untuk ke uh, effort atau gerakan misalkan pelestarian uh, budaya melalui data Nah, di sini ada ini hasil dari riset mahasiswa saya ya, eks mahasiswa saya karena udah lulus. Kemudian dari grup dosen juga ya dan termasuk saya juga. Jadi di sini idenya sih lebih ke bagaimana kita bisa menjembatani ya. Tadi kan ada yang sifatnya unstructured ya di Wikipedia misalkan. Kita bisa melihat budaya, misalkan penjelasan tentang rendang, penjelasan tentang tari barong. Nah, ini Bagaimana dari Wikipedia itu bisa dihubungkan ke Wikidata? Nah, jadi budaya KB itu sebagai jembatannya menghubungkan antara unstructured ke structured. Isunya kenapa? Karena mungkin tetap saja ya, kalau orang memasukkan data itu mungkin oh saya pengennya cuma tertulis aja nih diketik-ketik do, nanti bisa secara semi otomatis mesin akan memproses dari situ menjadi terstruktur. Ya ini salah satunya menggunakan budaya KB. Ya. Jadi ini tampilannya, jadi bisa diakses budaya KB itu budaya kb.cs.ui.ac.id. .si ya. uh, kemudian idenya ya untuk budaya KB ini ya seperti yang uh, saya jelaskan tadi. Jadi kita bisa menganalisis uh, di sini sebenarnya yang menganalisis ada tiga jenis dari teks yang sifatnya unstructured, ya. dari tabel juga bisa, kemudian dari di sini kita bisa melihat list. Kalau table list itu, itu saya masih bilangnya semi structure, jadi belum ada strukturnya banget. Ya ini ini saya kasih contoh ya, bagaimana kita bisa memproses uh, data yang sifatnya semi structure kita ubah ke structure, kita masukkan ke Wikidata misalkan. Jadi di sini ada Candi Jiwa, ya. Nah di situ ada turisme, itu kita mengakses misalkan uh, Jawa Barat, Wikipedia-nya Jawa Barat, dan ada turis, dan di sini ada Candi Jiwa. Oh. Jadi e, nanti budaya KB akan menganalisis, oh candi, berarti ini semacam suatu warisan budaya karena ada candinya, ya. Nah kemudian, oke, okay. berarti kita simpan Candi Jiwa ya, itu merupakan di sini Candi Jiwa E atau merupakan tipe bertipe Candi. Dan karena Candi Jiwa ada di halaman Wikipedia-nya Jawa Barat, maka e, Candi Jiwa berlokasi di provinsi Jawa Barat. Nah, dari sini ini akan menjebatani, oh kalau gitu kita bisa masukkan lagi ke Wikidata. Nah, kenapa Wikidata itu penting? Nanti sesi setelah saya akan dijelaskan oleh Raisa tentang uh, bagaimana Wikidata itu bisa bersifat sebagai uh, pusat integrasi data, ya. Jadi di sini kita bisa masukkan ke Wikidata dan Wikidata sifatnya uh, apa? lebih lebih apa istilahnya internasional ya. Gitu. Jadi bisa diakses oleh belahan dunia manapun. budaya kabin sebenarnya bisa diakses, Cuma datanya di Wikidata itu lebih uh, lebih lengkap juga. Tapi menariknya data tentang budaya sebelum adanya budaya KB tentang budaya Indonesia ya secara spesifik itu masih kurang lengkap ya. Jadi mungkin Wikidata itu lengkap untuk budaya yang lain atau bagaimana ya untuk data yang non budaya karena Wikidata itu sebenarnya secara umum. Tapi dengan adanya budaya KB maka budaya Indonesia itu bisa terrepresentasikan dengan lebih baik. Nah misalkan kayak gitu. Nah ini contoh pemanfaatannya untuk yang budaya KB. Jadi kita bisa melakukan apa? Nah, jadi kita bisa melakukan misalkan Uh, pertanyaan tentang uh, beri dong, misalkan uh, tiga teratas provinsi di Indonesia dengan jumlah candi yang terbanyak. Dan ternyata uh, berdasarkan analisis dari budaya KB ya, sebenarnya uh, ini mesti di cross check ya, apakah benar ya di lapangannya, apakah benar Yogyakarta atau Jawa Timur ya, karena di sini agak tipis sebenarnya ya. Mungkin nanti ada budayawan atau budayawati yang menyaksikan ini, silahkan ya, silaturi untuk memberi masukan juga ke kami. Jadi di sini mendapatkan Jogja, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, gitu. Dan di sini ada caranya. Jadi ini caranya kayak semacam API tadi, ya. Tapi API ini uh, menggunakan namanya teknologi namanya Sparkle. Nanti mungkin Raisa akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang. Ah, dan kemudian uh, hasil penelitian ini tentang budaya KB itu juga sudah dipublikasikan. Ketika ingin tahu lebih lanjut ya, silahkan saja itu bisa dapat dengan gratis. Uh, Penelitiannya bisa diakses di situ, dan kemudian ini juga uh, masuk juga di communications of ACM. Jadi, kayak majalah ini ya, ya, dan di sini juga bisa diakses secara gratis jika ingin tahu lebih lanjutnya. Jadi, silahkan bebas untuk mengakses. Tidak ada pembatasan uh, ilmu pengetahuan di sini ya, karena ilmu pengetahuan itu untuk disebarkan, bukan malah dibatasi ya. Dan ya, uh, kurang lebih itu yang bagian saya ya. Uh, Kesifatnya lebih ke konteks saja sih tentang data kali budaya dan selanjutnya akan sesi dari Raisa ya, ya ini kita bisa terjun langsung untuk menerbitkan dan memanfaatkan data budaya tersebut. Jadi kita benar-benar sebagai aktornya. Oke, okay. terima kasih semuanya. Ya. Yeah. Oke, okay. <laughs> okay. uh, terima kasih banyak uh, Pak Faris atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya soal Uh, apa saja yang bisa kita lakukan ketika uh, data budaya itu sudah uh, terstruktur gitu uh, juga tentang pentingnya melakukan uh, pendataan uh, dari budaya itu sendiri ya berarti sekarang uh, langsung saja uh, saya akan uh, menjelaskan uh, bagian yang lebih teknis ya jadi kalau tadi uh, Pak Faris itu menjelaskan mengenai konsep besarnya uh, sekarang bersama-sama kita akan mulai sesi yang Uh, sedikit mirip dengan tutorial jadi apabila teman-teman uh, ada yang uh, sedang login menggunakan uh, PC uh, bisa dibuka uh, presentasi yang sudah dibagikan gitu ya uh, supaya nanti kita bisa sama-sama uh, saling teman teman bisa sekaligus juga uh, mengetes uh, presentasi uh, mengetes materi dari presentasi yang saya akan paparkan ya yeah. oke okay. Jadi, saya akan bagikan layar saya terlebih dahulu. Oke. Iya. Iya. Oke. Sekarang saya akan coba bagikan. Eh, sorry. Sorry. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, jadi, ya, yeah. uh, kalau tadi Pak Faris data kalibudaya, ya, <laughs> saya uh, judulnya masih data uh, ditambah budaya ya jadi uh, bagaimana sih caranya uh, kita itu bisa, bisa memanfaatkan data-data uh, uh, yang sudah ada tadi uh, ke dalam bentuk yang lebih terstruktur yang disediakan oleh platform uh, yang bernama wikidata ya. jadi uh, untuk salin bisa dicek di sini, Ya, bagi yang belum mendapatkan salindianya, jadi silakan masukkan ke Bitly, garis miring, Wikidata, Ritas Budaya. Oke, lanjut. ya jadi untuk kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Jadi kita mulai dari pengantar, lalu berkenalan dengan Wikidata, Wikidata dan GLAM, lalu ada juga kita akan membahas tentang query atau pencarian di dalam Wikidata, dan terakhir kita akan praktik sama-sama. -sama. Oke, okay, jadi uh, sekarang mengenai uji data. Ya, pertama-tama sebelum kita masuk nih ya, uh, tadi kan uh, Pak Faris juga sudah memberikan contoh ya tentang makanan gitu. Saya juga ngasih contoh tentang makanan. Jadi ini kita sama-sama tahu ya ini adalah rendang gitu. Ya, jadi uh, kira-kira teman-teman uh, tahu kan uh, apa saja yang diketahui tentang rendang gitu. Nah, jadi uh, ya. Uh, Oke, okay. jadi kita tahu kalau rendang itu adalah makanan, ya, makanan yang namanya rendang. Lalu, uh, umumnya ya disebut berasal dari Sumatera Barat, uh, dan dia itu mengandung uh, daging juga santan gitu ya, jadi seperti ini. Oke, okay. uh, lalu selanjutnya uh, kita coba mencatat lagi. Jadi, pengetahuan yang kita punya di kepala kita tentang objek-objek ini itu kita catat bareng-bareng gitu. -bareng jadi di sini ada Candi Borobudur ya. Jadi Candi Borobudur ini apa yang kita ketahui tentang Candi Borobudur? Yang pertama ya itu adalah candi gitu. Lalu namanya Candi Borobudur dan lokasinya itu ada di Magelang, Indonesia dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Oke. Nah, jadi tadi kan kita sudah melakukan pencatatan ya atas dua objek tadi gitu sekarang kita lanjutkan lagi kalau saya punya rendang dan nasi uduk ya ini uh, dua-duanya kan objek makanan ya uh, yang saya rasa semua orang juga uh, udah sudah tahu gitu nah kalau sudah dicatat apa sih yang kita lakukan gitu nah selanjutnya kita akan susun bersama-sama gitu jadi pencatatan tadi kalau tadi kan formatnya berupa poin-poin ya teman-teman nah sekarang kita akan buat uh, seperti formatnya tabel di sini jadi kita kita kategorikan masing-masing masing-masing komponennya jadi rendang dan nasi uduk mereka mereka adalah makanan lalu berasal dari satu dari Sumatera Barat satu dari Jakarta lalu bahan bahannya satu ada santan dan daging satu lagi ada santan dan beras gitu ya jadi sekarang kita melihatnya sudah lebih mudah nih dari yang tadinya ada di kepala kita sekarang sudah menjadi sebuah tabel nah Lalu kita coba rincikan lagi ya lebih dalam. Nah jadi di sini ada kita coba cek lagi gitu ya. Ada nggak hal-hal yang bisa kita tarik dari isian di dalam rendang dan nasi uduk ini menjadi satu objek baru gitu ya? Tentunya ada ya, yaitu Sumatera Barat dan Jakarta. Jadi kalau kita pikirin soal rendang, kita pikirin soal Sumatera Barat. Uh, apa sih, di pikiran kita tentang Sumatera Barat itu? Oke, okay, jadi kita kepikiran Sumatera Barat itu ya, lokasinya ada di Sumatera, lalu kalau Jakarta lokasinya ada di Pulau Jawa gitu ya. Misalkan, nah, lalu kita akan bilang kalau Sumatera Barat dan Jakarta keduanya itu adalah provinsi, uh, dan lokasinya itu ada di Indonesia. Nah, Sumatera Barat punya gubernur namanya Pak Irwan Praitno, dan Jakarta punya gubernur namanya Anies Baswedan. Jadi, uh, Bagaimana manusia memodakan pengetahuan itu seperti itu? Jadi, ketika kita memikirkan soal nasi uduk, kita mungkin akan berpikir lebih banyak lagi soal hal yang terkait dengan nasi uduk. Gitu. Nah, hal ini juga yang menjadi uh, poin dari Wikidata. data, gitu ya. Jadi, bagaimana semua pengetahuan yang ada di dunia itu saling bertaut satu sama lain? Nah, jadi, bisa dilihat di sini, ya. Jadi, tadi kita pada cuman mulai dari satu gambar, ya. Jadi, dari gambar rendang, nasi uduk terus ternyata kalau kita buat jaring-jaring bersinarnya maka semuanya saling terkait gitu. Jadi bisa dilihat rendang adalah makanan, nasi uduk juga adalah makanan gitu. Bahan-bahannya apa dan gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjutkan ya. Jadi misalkan daging gitu ya. Daging asalnya dari sapi gitu. Atau santan asalnya dari kelapa gitu. Jadi jaring-jaring ini tidak hanya berhenti di sini saja gitu. Nah, Lalu, bayangkan jika seluruh hal yang ada di dunia ini bisa kita catat, susun, dan tautkan satu sama lain. Nah, bayangkan jika uh, untuk setiap koleksi-koleksi uh, yang ada di museum, semuanya itu saling bertaut. Jadi, misalkan uh, ada museum uh, yang memiliki lukisan dari Raden Saleh uh, yang menggambarkan soal kejadian X, maka uh, kita bisa langsung menautkan itu dengan. Uh, kata lebih lanjut soal kejadian X itu. Kejadian X itu ada di mana, gitu, terjadi pada tahun kapan, dan sebagainya. Nah, itu semua pengetahuannya bisa kita kumpulkan. Akan menjadi satu hal yang sangat menarik tentunya dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi bisa ini adalah contohnya gitu ya. Jadi kalau semua pengetahuan itu uh, kita coba modelkan maka akan menjadi sebuah graf yang tidak ada batasnya ya. Oke, okay. nah dan dari semua itu, gitu ya, uh, Wikidata adalah sebuah basis pengetahuan yang besar yang dapat uh, menampung pengetahuan-pengetahuan uh, tersebut, gitu. Seperti yang tadi sudah Pak Faris jelaskan uh, soal lima bintang data terbuka, Wikidata itu sudah memenuhi seluruh aspek-aspek dari uh, data terbuka tersebut. Ya, jadi teman-teman uh, bisa coba klik ya di sini uh, ada link uh, Wikidata.org ya. Jadi kalau nanti sudah dibuka maka akan muncul halaman besarnya dari Wikidata. Jadi Wikidata itu adalah proyek Wikimedia. Jadi salah satu apa ya? Salah satu proyek saudari dari Wikipedia juga Wikimedia Commons. Tapi fokusnya Wikidata, sebagaimana namanya itu adalah di data ya. Jadi Wikidata itu, yaitu bebas. Jadi teman-teman di sini yang belum punya akun Wiki itu tetap bisa akses data-data di Wiki Data. Jadi nggak harus bikin akun. Tapi kalau udah punya akun itu lebih bagus karena bisa melakukan hal-hal yang lebih yang lebih lanjut gitu ya. Seperti misalnya teman-teman bisa menyunting dengan lebih efisien gitu. Terus juga bisa mengganti bahasa-bahasa yang ada di sana. Gitu. Lalu juga selain sifatnya bebas, bebas dan gratis ya. Dia juga kolaboratif, jadi Wikidata itu dipelihara oleh semua orang. Jadi semua orang bisa memasukkan data ke dalam Wikidata, tapi jangan dianggap kalau ini adalah hal yang negatif ya. Karena dengan setiap semakin banyak orang yang memasukkan data, maka itu juga berarti bahwa semakin banyak orang yang akan menjaga data tersebut. Jadi seperti itu. Kita kita memegang prinsip seperti itu jadi semakin banyak kolaborasi maka kualitasnya akan semakin baik. Selain itu juga multibahasa jadi Wikidata itu bisa diakses dan disunting dengan lebih dari 300 bahasa yang ada di dunia. Jadi misalkan teman-teman di sini ada yang bisa bahasa Jawa misalkan terus mau menggunakan Wikidata dengan bahasa Jawa gitu itu sangat dimungkinkan gitu. Jadi tampilannya UI-nya itu nanti pakai bahasa Jawa seperti itu atau bisanya bahasa Mandarin, bahasa Jepang itu juga bisa. Nah, lalu ramah mesin. Jadi ya ini sedikit teknis ya. Jadi Wikidata itu memungkinkan para developer atau programmer ya untuk melakukan apa ya untuk mengambil data dalam jumlah yang sangat banyak gitu dan juga mengolah data tersebut gitu karena struktur yang ada di sana itu sangat mudah bagi komputer gitu ya lalu dia itu juga terstruktur. Jadi wiki data itu memiliki komponen yang jelas dan dapat dirujuk uh, kapanpun. Lalu yang terakhir uh, wiki data itu bertaut ya. Jadi uh, wiki data itu uh, terkait dengan basis data internal Wikimedia maupun basis data sekunder. Jadi uh, nanti akan teman-teman akan lihat lebih lanjut gitu ya, bertautnya di sebelah mana. Oke. Okay. Ya, jadi yang pertama uh, kita akan berkenalan dengan wiki data Oke, nah jadi ini adalah halaman utama Wikidata. Uh, kalau misalkan teman-teman uh, belum login ya, uh, nggak apa-apa gitu. Jadi bisa dilihat seperti ini tampilan uh, defaultnya itu dalam bahasa uh, Inggris ya. Jadi seperti itu dan teman-teman bisa lihat uh, ada tulisan Selamat datang di Wikidata dan ada nomor ya. Uh, di situ ada nomor delapan uh, 683912 itu adalah jumlah butir yang ada di Wikidata data yang terus update setiap detiknya. Jadi mungkin saat teman-teman buka sekarang angkanya akan sudah beda dari yang saya tampilkan di salin dia ini karena begitu banyak yang menambahkan data ke wiki data. Oke, jadi setelah teman-teman buka wiki data ya, jadi silakan buka wiki data.org lalu lihat di sebelah pojok kanan atas itu ada kotak pencarian kan, ya. terus uh, masukkan kata kunci yang ingin dicari. Jadi, misalkan mau mencari soal museum Indonesia, nanti akan muncul uh, di sana. Lalu kalau sudah ketemu, itu langsung klik enter. Oke, okay. nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi ada tulisan uh, Indonesia Museum, uh, dan di sini teman-teman juga bisa lihat ya. Uh, ada berbagai label, jadi uh, ada label dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Uh, dan di sini kita belum memiliki label dalam bahasa Jawa maupun bahasa Sunda. Jadi, bagi teman-teman yang bisa berbahasa Jawa atau Sunda, bisa juga nih langsung menambahkan di sini, gitu ya, soal uh, label ini dalam bahasa kalian. Ya, jadi, uh, garis besarnya seperti ini, ya, tampilan sebuah butir, ya. Jadi, apa sih butir itu, gitu ya? Jadi kalau dalam Wikidata, butir-butir itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mewakili seluruh hal gitu. Jadi misalkan gini, tadi kan Museum Indonesia itu sebuah butir gitu ya. Saya juga bisa menggunakan hal lain sebagai butir. Misalkan Faril Anwar itu juga sebuah butir di dalam Wikidata. Lalu Uh, rendang tadi butir nasi uduk, butir canggih, borobudur, butir gitu. Bahkan untuk hal, -hal abstrak sekalipun, ya, uh, misalkan budaya gitu, budaya kan secara fisiknya uh, itu kan dia, uh, dia ini kan konsepnya abstrak ya gitu, tapi tetap bisa juga masuk ke dalam Wikidata. Jadi, budaya, kelaparan, ideologi, cinta, dan sebagainya itu juga masuk sebagai sebuah butir di dalam Wikidata. Jadi, sebuah butir itu harus terkenal. Uh, harus juga unik dan harus terhubung satu sama lain gitu jadi uh, jangan sampai hal yang dijadikan butir itu hanya diketahui oleh diri sendiri saja gitu tapi pastikan itu diketahui oleh banyak orang dan bermanfaat untuk ditaruh di wiki data okay. uh, jadi ini adalah contoh lainnya ya mengenai butir jadi uh, saya bisa punya rendang sebagai sebuah butir saya juga bisa punya uh, perpustakaan nasional Indonesia sebagai sebuah butir gitu seperti itu Oke, okay. uh, jadi uh, halaman butir. Jadi kalau teman-teman uh, lihat ya di bagian kotak peramban. Uh, jadi uh, di peramban itu atau di browser ya, peramban itu browser. Jadi di browser itu ada kotak alamat. Teman-teman coba deh lihat uh, di uh, di bagian tentang butir Museum Indonesia. Di situ tulisannya itu https://www.wikidata.org/garis miring wiki garis miring q Uh, sekian, sekian, sekian gitu ya. Jadi, di sini untuk uh, Museum Indonesia itu ada di Q1467232. Nah, nanti kalau teman-teman coba yang lain, itu akan beda lagi gitu. Jadi, uh, misalkan ya, uh, kita lihat tadi uh, Museum, uh, sorry, Perpustakaan Nasional Indonesia, maka uh, URL-nya itu menjadi wikidata.org uh, garis miring, Wiki garis miring Q627102. Jadi uh, Q ini akan berubah-ubah uh, sesuai dengan butir yang sedang kita lihat. Jadi untuk mengaksesnya itu gampang ya, gitu. Kita, uh, kita dia menggunakan Q untuk mengidentifikasi setiap butir. Gitu. Terus teman-teman perhatikan juga ya, Q ini tuh tidak hanya muncul di bagian kotak pencarian, gitu. tapi dia juga muncul di sebelah uh, label butirnya, gitu ya. ya di sini. Ada q-nya juga dan nilainya sama ya antara yang di URL sama yang ada di sini gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu q gitu? Uh, jadi uh, kan ini kan manusia tentunya sulit ya kita menghafalkan q ini gitu. Hafalin nomor telepon sendiri aja kan kadang, kadang udah susah gitu ya. Apalagi menghafalkan q-q untuk semua butir yang ada di wiki data gitu. Tenang aja, jadi uh, butir jadi QID ini tuh tidak harus kita hafalkan yang penting kita tahu konsepnya kalau setiap butir itu punya QID nah jadi seperti ini misalkan budaya Q-nya berapa Q-nya itu Q11042 gitu seperti yang saya bilang kita tidak perlu hafalkan ya jadi uh, itu tuh fungsinya untuk siapa sih gitu ya kenapa perlu pakai QID kenapa saya nggak langsung buka wikidata.org garis miring wiki garis miring rendang misalnya gitu nah karena begini, bayangkan ya kita kan punya seluruh hal yang ada di dunia. Nah, membedakan hal yang sama satu sama hal yang berbeda itu bagaimana sih gitu ya? Komputer bagaimana melakukan hal itu dengan cepat? Tentunya dengan memberikan ID bagi setiap hal tersebut. Jadi QID ini kayak nomor KTP gitu. Jadi kita manusia misalkan nama saya kan Raisa Abdillah, terus kebetulan saya punya teman juga nih, namanya sama persis Raisa Abdillah gitu ya. Uh, namanya sama persis terus kalau orang awam mikirnya oh sama nih pasti gitu gitu kan kalau cuma tahu jadi ada resap gila satu resap dua gitu ya bedakannya gimana gitu kalau di pendataan ya lihat aja nomor KTP-nya gitu kan oh ternyata uh, nomornya beda berarti orangnya beda gitu ya gitu juga dengan wikidata jadi contohnya ini Uh, Bandung ya selama ini kita kita populernya Bandung Bandung itu sendiri saja kita tahu dia kan ada dua kan ya ada Bandung yang kota Bandung ada Bandung yang berupa kabupaten nah teman-teman tahu nggak kalau ternyata Bandung itu juga merupakan kecamatan di provinsi Jawa Timur gitu ya, jadi ada Bandung juga di Jawa Timur gitu dan uh, bagaimana mesin bisa membedakan antara Bandung yang atas dan Bandung yang bawah gitu uh, cara cepat membedakannya tentunya melihat ID-nya gitu. Niat ID-nya, gitu. Uh, oh, uh, untuk Bandung yang merupakan kabupaten di Jawa Barat, ID-nya adalah Q10332. Sedangkan untuk yang di Jawa Timur, itu Q12206176. Jadi, setelah melihat q nya berbeda, maka komputer tahu kalau ini adalah dua entitas yang berbeda juga. Oke. Nah, sekarang uh, masuk lagi ke label, ya. Jadi, uh, label itu uh, adalah. Nama yang disematkan untuk menggambarkan suatu hal. Ya, jadi e, nama yang digunakan adalah nama yang paling populer. E, dan ini juga ditulis dalam berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Jadi di sini ada contohnya e, apa? Daerah istimewa Yogyakarta. Ya, e, itu kan dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan dalam bahasa Turki, ya jadinya bukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena orang Turki nggak paham soal daerah istimewa itu apa dalam bahasanya. Jadi dalam bahasa Turki itu adalah Yogyakarta Ozel Bogesi. Jadi seperti itu. Dan ini juga berlaku uh, bagi bahasa-bahasa lainnya. Jadi kita gunakan nama paling populer dan dalam bahasa tersebut. Oke. Okay. Uh, lalu juga selain pelabelan tadi, setiap uh, benda itu kan setiap butir itu kan memiliki deskripsi ya. Jadi uh, selain QID yang berbeda, QID itu kan fungsinya kan untuk komputer ya. Jadi manusia tadi saya bilang kita tidak perlu menghafalkan QID, gitu. Nah, tapi karena manusia akan menggunakan big data ini juga, bagaimana cara membedakannya gitu ya? Uh, bagaimana saya bisa tahu kalau misalkan uh, Bogor itu ternyata uh, merupakan desa di Klaten sama ada juga kampung di Manokwari yang namanya itu Bogor, gitu. Nah. Uh, saya tuh bisa tahu itu seperti itu uh, dengan saya membaca pemerian atau deskripsi. Jadi untuk setiap butir yang ada di Wikidata itu harus ada uh, pemerian yang berbeda. Gitu. kalau misalkan dia uh, namanya sama ya pemeriannya harus berbeda. Jadi saya nggak boleh punya uh, misalkan uh, dua butir uh, dengan label Bogor yang dua-duanya itu keterangannya itu adalah kota di provinsi Jawa Barat Indonesia. Nah itu nggak boleh. Jadi harus dibedakan. Gitu. Jadi itu untuk memperjelas konteks tentang butir juga mempermudah pencarian orang-orang. Ya. Nah, jadi uh, ini adalah contoh ya, contoh sebuah butir yang sudah cukup lengkap. Jadi di sini itu uh, ada label dalam berbagai bahasa ya. Bisa dilihat juga kalau di sini itu uh, dalam bahasa Jepang dia ditulis dalam katakana jadinya uh, Jakartanya Jakarta gitu. Dan ini yang menyebabkan Wikidata itu dapat digunakan oleh siapa saja. Selain itu juga ada deskripsi atau pemerian, di sini juga pemerian dalam berbagai bahasa. Selain itu juga di sebelah kanan itu ada tulisan juga dikenal dari gitu ya, atau alias. Jadi seringkali kita tuh punya sebutan lain atas suatu hal ya kan. Misalkan Universitas Indonesia, sebutan lainnya apa? Misalkan UI gitu. Nah itu perlu ditaruh di bagian alias itu sendiri gitu karena bisa jadi ada orang yang tahu UI tapi tidak pernah tahu kalau itu namanya adalah Universitas Indonesia gitu Jadi harus ditaruh di sini kalau misalkan kasusnya artis ya artis itu kan mereka misalkan punya nama panggung gitu ya atau seniman punya nama panggung tentunya yang lebih dikenal tapi mereka juga punya nama asli dalam hal seperti itu maka yang dijadikan label itu adalah nama panggungnya jadi nama dia dikenal sebagai apa? Lalu nama aslinya kita taruh di bagian alias atau juga dikenal dengan. Nah ini teman-teman bisa klik peranala di sini untuk mencoba soal jelajah Wikidata di komputer masing-masing nantinya setelah presentasi ya. Jadi di sini saya akan lanjutkan menjelaskan soal komponen dalam Wikidata ya jadi strukturnya seperti ini di Wikidata data kita bisa melihat ada label terus di sini ada penanda butir lalu ada deskripsi dan di bawahnya itu ada pernyataan-pernyataan lengkap dengan berbagai macam atribut terkait dengan butir tersebut gitu ya Oke. nah jadi pernyataan pernyataan itu adalah tentang bagaimana sih uh, informasi itu terekam di dalam uji data ya. Jadi bisa kita lihat di sini uh, tentang Museum Indonesia ya. Pernyataannya itu atributnya adalah museum Gambarnya ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi uh, pengetahuan itu disimpan dalam bentuk uh, gabungan antara pernyataan dan nilai antara atribut dan nilai atribut dan nilai. Jadi kalau tadi teman-teman ingat kita di bagian awal sempat membuat tabel yang isinya itu ada rendang terdiri dari apa, terus asalnya dari apa. Nah, terdiri dari dan asalnya dari itu adalah atribut. Oke, okay. nah jadi di sini ada contohnya ya. Jadi misalkan museum uh, Indonesia, jadi atributnya itu adalah instance of atau adalah ya. dan adalah museum, jadi nilainya itu museum. Oke, okay. uh, jadi atribut itu menjelaskan uh, nilai data gitu atau kategori dalam sebuah data, sedangkan nilainya itu adalah data yang menjelaskan uh, tentang butir tersebut gitu. Ya jadi uh, di sini lebih lanjut tentang uh, Museum Indonesia. Jadi teman-teman akan bisa lihat gitu ya. Uh, untuk atribut negara, maka jawabannya adalah Indonesia. Lalu uh, terletak di daerah administratif mana? Nah itu ada di Jakarta Timur. Jadi uh, bagi yang ada di Jakarta Timur uh, bisa dicek gitu ya. Di situ ada Museum Indonesia. Masih masuk dalam komplek Taman Mini. Lalu di sini ada lokasinya di Jakarta. Juga ada uh, titik koordinatnya di sebelah mana. Oke, okay. uh, lanjut. Nah, di sini uh, ada uh, contoh pernyataan ya. Uh, jadi, memangnya uh, tripletnya itu seperti apa sih gitu ya? Jadi, bisa teman-teman lihat di sini. Misalkan, saya punya butir tentang uh, Sapar di Joko Damono ya. Maka, beliau ada poin atau atribut keluarga negaraan yang nilainya itu Indonesia. Lalu saya bisa lanjutkan, di butir tentang Indonesia, atribut ibu kota, maka nilainya itu adalah Jakarta. Jadi uh, di Jakarta, atribut zona waktu, zona waktunya adalah uh, UTC plus 7. Gitu. Ya, jadi uh, bisa dilihat ini butir atribut nilai. Gitu. Jadi ini bisa dibaca seperti kalimat uh, manusia ya. Jadi, seperti ini misalkan Indonesia uh, beribu kota di Jakarta. Sapardi Joko Sapar Damono memiliki uh, uh, kewarganegaraan negaraan Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi, uh, seperti uh, sebuah subjek, terus atribut tadi itu seperti predikat, dan nilainya itu seperti objek. ya. Nah, itu adalah struktur uh, triplet data bertaut yang tadi sudah Pak Faris jabarkan itu tentang RDF tadi. Seperti itu. Ya, jadi ini ada contoh lainnya. Jadi misalkan saya punya kota San Francisco, maka atribut-atribut yang saya bisa berikan soal kota San Francisco itu adalah soal lokasinya, lalu siapa mayornya, populasinya berapa, dia itu ada di, bagi, di negara bagian mana, gitu, dan sebagainya. nah selain hal-hal tadi, uh, Wikidata juga mengakomodir penambahan konteks yang lebih jelas ya uh, seperti dengan penambahan penjelas, lalu penambahan sumber juga klaim itu bisa lebih dari satu ya jadi seperti ini uh, misalkan uh, saya punya uh, atribut kepala negara itu uh, Soekarno ya nah di sini teman-teman uh, mungkin bisa menebak ya ini saya sedang ada di dalam butir Indonesia. Jadi Indonesia kepala negaranya itu Soekarno, tapi ada penjelasannya bermula sejak kapan dan berakhir pada kapan gitu. Jadi kenapa demikian? Karena kan kepala negaranya sekarang ini berbeda gitu ya. Jadi seperti itu harus ada penjelasnya dari kapan hingga kapan. Lalu di sini juga harus ada rujukan ya ketika kita itu menampilkan sebuah klaim atau pernyataan kita harus memberikan rujukan ya terutama untuk pernyataan-pernyataan yang sifatnya itu penting ya gitu ada kalanya kita tidak perlu menambahkan menambahkan rujukan gitu ya seperti misalkan saya bilang kalau rendang adalah makanan gitu ya nah itu tidak perlu rujukan gitu ya karena itu termasuk pengetahuan umum tapi apabila ditambahkan rujukan maka itu lebih baik. Jadi ini ada contoh lainnya soal penambahan rujukan. Jadi soal Tanjung Karang Pusat itu adalah kecamatan. Rujukannya dari apa? Dari kode data dan wilayah administrasi pemerintahan. Jadi rujukan itu harus dapat diverifikasi. Jadi bisa buku, publikasi ilmiah atau artikel surat kabar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa klik peranal yang sudah saya berikan di saling dia. Jadi soal apa sih syarat-syaratnya rujukan yang bisa dipakai di Wikidata, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini soal penanda ya. Jadi uh, penanda itu adalah penghubung antara wikidata dengan basis data sekunder. Ya, jadi uh, kita ini selama ini uh, menggunakan wiki data kan baru di dalam wiki data ya. Tapi mungkin teman-teman uh, belum tahu gitu kalau ternyata wikidata data itu juga ter terkait dengan basis data lain. Gitu. Jadi di sini saya akan coba kasih contoh ya. Oke, uh, ya di sini. Uh, untuk kawasan Purbakala Trowulan, teman-teman bisa klik atau bisa cari juga di Wikidata, cari Trowulan ya. Lalu nanti di sini akan muncul kawasan Purbakala Trowulan, lengkap dengan pernyataan-pernyataan di dalamnya. Lalu di sini ada bagian penanda. Ini kalau teman-teman klik, misalkan ini ya. Jadi penanda Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Nah, ini teman-teman klik kanan gitu. kita buka di tab baru oke okay. ya itu uh, langsung terkoneksi dengan uh, cagarbudaya. gitu jadi uh, ini masih uh, masih loading uh, ya jadi sebenarnya terkait dengan basis data yang ada di luar itu gitu oke okay. tidak dapat dijangkau kita akan coba uh, dengan uh, penanda yang lainnya ya Misalnya dengan penanda Geonames, oke. Nah, misalkan ini gitu ya. Saya buka dengan penanda Geonames itu uh, sudah muncul gitu ya. Di sini uh, kalau uh, kawasan Purba Kalatrawulan itu sudah uh, ada juga di Geonames dan saling memberikan link back antara data dan Geonames itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, okay. uh, nanti teman-teman bisa juga cek di sini uh, ada apa saja penanda lainnya, gitu ya. Oke, okay. uh, kita kembali lagi ke presentasi. Ya, jadi, uh, bisa dilihat ya. Uh, Sepertinya karena masalah koneksi jadi tidak bisa buka situs Cagar Budaya tapi di sini saya sempat ambil tangkapan layarnya jadi kalau teman-teman klik bagian penanda tadi ini akan muncul cagarbudaya.komrikbud.co.id jadi di sana itu sudah ada kawasan perubahan kata hurufan jadi saling memberikan link satu sama lain oke ya jadi Wikidata itu terkait dengan banyak Uh, banyak basis data ya. Gitu. Jadi uh, pengetahuannya itu tidak hanya ada di satu tempat, tapi juga uh, saling memperkaya satu sama lain. Oke. Okay. Nah selain soal itu tadi, juga uh, Wikidata itu memiliki uh, interwiki atau penghubung antara butir Wikidata dengan proyek-proyek Wikimedia lainnya. Jadi uh, seperti misalkan Museum Indonesia, kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu ada interwiki. Uh, interwiki ke artikel-artikel Wikipedia, jadi di sini bisa dilihat ya ada berbagai ada berbagai bahasa bahasa Indonesia, bahasa Jerman, uh, Inggris, uh, Spanyol, Rusia uh, dan selanjutnya Tamil dan Ukraina. Nah, di sini bisa teman-teman kalau teman-teman klik ya masing-masing di situ maka langsung muncul uh, artikel dalam bahasa tersebut gitu. Jadi bisa dilihat ya. Jadi uh, ketika institusi-institusi glam itu memasukkan uh, data mereka ke dalam ekosistemnya wiki, baik itu Uh, sebagai bentuk artikel Wikipedia maupun Wikidata, maka uh, secara uh, secara organik ya, akan muncul juga sukarelawan-sukarelawan dunia lain, gitu. da sukarelawan-sukarelawan uh, dari bagian dunia yang lain, yang tertarik untuk menyunting soal hal-hal tersebut gitu ya. Sehingga uh, seperti misalkan ini ya, jadi Museum Indonesia itu sama sekali tidak tahu kalau ternyata mereka sudah punya artikel Wikipedia sendiri dalam bahasa uh, Spanyol ternyata gitu. Jadi ini sangat menarik itu. Kita secara langsung menyaksikan bagaimana uh, budaya setelah dibuka itu uh, malah akan menjadi semakin kaya. Ya, nah, Jadi uh, selain itu juga teman-teman mungkin masih ingat ya uh, dengan webinar Wikimedia Commons. Kalau misalkan belum bisa masuk ke peranala yang saya berikan di situ. Uh, webinar yang sebelumnya itu dibawakan oleh uh, Mas Rahmat Wahidi. Ya, jadi uh, di situ kan Mas Rahmat menjelaskan soal uh, Commons sebagai uh, gudang uh, data, gudang berkas ya, gudang berkas yang terbuka gitu. Nah, jadi uh, bisa dibayangkan kalau uh, semua koleksi-koleksi uh, yang sudah dipindai lalu diunggah ke sana bisa diakses oleh banyak orang, digunakan di artikel Wikipedia. Nah, sekarang juga sudah memiliki struktur datanya itu sendiri. Gitu. Jadi di dalam Commons itu, kalau teman-teman lihat sudah ada takarir atau caption ya dalam multibahasa. jadi kalau teman-teman buka uh, di sini uh, tentang uh, candi borobudur uh, di situ ada uh, ada takarir dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia selain itu juga uh, di sini tuh ada tab sebelah uh, tab file information ada tab yang nama itu structured data itu kalau teman-teman klik maka akan muncul Uh, structures data yang ada di Commons gitu ya. Jadi uh, apa sih objek yang ada di dalam gambar tersebut gitu. Nah itu bisa kita masukkan. Jadi bor budur, lalu misalkan uh, candi gitu dan ada pohon di sana. Selain itu juga saya bisa menambahkan keterangan lebih lanjut lagi soal berkasnya. Kalau berkas ini memiliki hak cipta dan dirilis dengan uh, lisensi Creative Commons 3.0. Jadi seperti itu. Nah, uh, ketika data itu sudah terstruktur seperti tadi, apa sih keuntungannya? Memang kalau kita tambahkan uh, depix tadi ya, nilai depix tadi, memang keuntungannya bagaimana? Tuh ya, jadi itu akan mempermudah kita nantinya dalam mencari suatu hal. Tuh. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, selama ini kan kalau kita mencari sesuatu, kita kan masukkan kata kunci ya. Misalkan uh, kita mau cari soal uh, borobudur gitu ya, maka kita masukkan kata kunci borobudur. Jadi yang keluar itu hanya berkas-berkas dengan nama Borobudur, tapi bisa saja nanti di uh, kedepannya itu atau mungkin sudah ada ya berkas-berkas uh, tentang Candi Borobudur yang di nama berkasnya tidak ada tulisan Borobudurnya gitu. Jadi bisa saja dia namakan uh, Senja Senja di Magelang gitu. Nah, tapi fotonya itu foto Candi Borobudur gitu. Nah, apabila data terstruktur ini di dalamnya itu sudah ditambahkan uh, oleh para uh, para pengguna, jadi ada orang yang sudah buka berkas tersebut, lalu sama dia ditambahkan nih, oh foto senja di magelang ini uh, adalah foto yang menggambarkan candi borobudur gitu. Ketika dicari maka kita bisa mengikutkan hasil foto tersebut gitu. Walaupun di nama berkasnya tidak ada soal borobudur gitu. Ya jadi seperti itu. Uh, bayangkan apabila semua orang sudah uh, sudah melakukan hal ini gitu ya. Maka untuk lukisan-lukisan uh, masa lampau misalkan yang memiliki uh, kita bisa mencari lukisan um, mana saja gitu ya yang ada gitarnya gitu jadi seperti itu nah, mungkin nama berkasnya tidak ada gitar gitarnya sama sekali kan gitu tapi kita bisa mencarinya gitu. ketika data tersusunnya sudah dilengkapi ini seperti itu dan ini adalah lima bintang data terbuka yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faris. Gitu. Jadi uh, wiki data itu memungkinkan kelima hal ini. Jadi uh, kaitannya antara Wikidata dan GLAM. Uh, jadi kita bisa bayangkan ya basis data global yang isinya itu daftar dan koleksi institusi budaya di seluruh dunia. Gitu ya. Semuanya saling terkait satu sama lain. Jadi di sini kita bisa lihat ya uh, ini uh, penambahan ya uh, sejak uh, dari bulan April 2019 sampai Oktober 2019 gitu. Uh, jadi yang warna ungu itu butir-butir yang baru gitu ya. Nah, di sini bagian Indonesia masih cukup gelap gitu ya. Kita mari kita bersama-sama menambahkannya gitu di tahun 2020 ini dengan rutas budaya. Jadi teman-teman uh, juga harus tahu kalau misalkan data di Wikidata itu uh, dipublikasikan dengan lisensi CC0 ya. Jadi kalau berkasnya tadi menggunakan uh, CC CC4 uh, CC4,0 uh, CC sedangkan kalau untuk datanya itu Uh, lisensinya itu adalah uh, domain publik gitu ya, jadi kita uh, mengizinkan pengguna ulang secara bebas gitu ya untuk menyalin, mengubah, menyebarluaskan maupun menyajikan data tersebut. Oke, jadi kalau sudah ada di wiki data, memangnya bisa digunakan untuk apa sih gitu? Nah itu bisa digunakan uh, uh, untuk para uh, pertama uh, para Wikipediawan ya, jadi bisa uh, membuat artikel dengan lebih komprehensif ya terutama artikel-artikel yang dibuat uh, di bahasa yang bukan bahasa ibu dari asalnya butir tersebut gitu. Selain itu juga oleh para peneliti uh, lalu juga jurnalis institusi warisan budaya lainnya gitu ya uh, mungkin uh, ada museum di luar negeri yang ingin melihat koleksi museum-museum di Indonesia dia tidak perlu sulit-sulit lagi ya uh, mencari uh, mencari di Google gitu. Cukup buka UCI data gitu, terus lihat koleksi-koleksinya gitu. Ada juga uh, mesin pencari, uh, pengembang aplikasi maupun layanan digital lainnya. Oke, jadi uh, di sini teman-teman bisa uh, bisa klik uh, pernah yang saya berikan di situ. Jadi uh, kita itu sedang memiliki proyek ya. Jadi media secara besar itu punya proyek untuk uh, menambahkan dataset-dataset dari institusi klaim yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi harapannya ketika semua ini bisa saling terkoneksi satu sama lain maka bisa semakin kaya. Ya, di sini jadi saya harap kita bisa saling bergabung gitu ya. Jadi yang saat ini dirilis secara resmi oleh institusi belum cukup untuk menampilkan data yang sebenarnya ada gitu. Untuk itu kami ingin lebih banyak lagi orang menambahkan data ke WikiData. Ya. Jadi tadi secara garis besarnya lalu sekarang kita akan mulai ke sedikit praktek ya tentang query atau melakukan pencarian. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ini kali pertama mendengar kata query ya. Jadi query itu adalah pertanyaan yang kita ajukan ke basis data. Jadi contohnya teman-teman itu saya yakin setiap hari pasti melakukan ini ya, melakukan mengquerykan gitu ya, melakukan kegiatan query ini. Contohnya teman-teman itu buka Google gitu ya, terus teman-teman cari misalkan Uh, apa ya uh, candi borobudur gitu terus klik enter gitu ya nah itu sebenarnya teman-teman sedang melakukan query ya gitu query ke Google ke databasenya Google gitu Google nanti yang akan uh, Google yang nantinya akan, akan mencari gitu ya mencari di situs-situs lainnya gitu yang terindeks di dalam Google gitu nah jadi kalau sekarang ini konteksnya dengan Wikidata maka kita itu bertanya juga jadi kita bertanya ke basis datanya Wikidata gitu. Jadi Wikidata kan kita bayangkan ada gudang nih ya. Terus kita mau nanya gitu. Kita kita mau nanya koleksinya ada apa aja gitu. Nah itu query ini adalah bentuk pertanyaan kita tersebut. Nah kalau kita bertanya ke basis data kita tuh pasti perlu bahasa sendiri kan. Saya nggak bisa nanya. Saya belum bisa. Saya belum bisa bertanya ke Wikidata dengan bahasa Indonesia gitu ya. Karena Wikidata itu sekarang masih Berupa mesin, gitu. Jadi, kita perlu belajar sedikit bahasa mesin juga yang namanya itu adalah bahasa sparkle, gitu ya. Itu adalah bahasa query-nya yang digunakan di Wikidata. Oke, jadi gimana caranya? Jadi, teman-teman bisa buka query.wikidata.org, ya. Kalau udah, lalu klik example, lalu silakan ketik kata kunci atau pilih salah satu dari daftar. Sini, saya sambil buka. Oke. Jadi, kita buka query ya. Di sini, uh, teman-teman bisa lihat ya, uh, ada example atau contoh gitu ya. Jadi, silakan dipilih contoh-contoh query yang ada di sini uh, sesuai dengan apa yang teman-teman uh, inginkan gitu ya, teman-teman. Penasaran gitu di bagian di satu hal, kita mulai dari query yang... Simple dulu ya, jadi misalkan saya coba di sini query cats. Uh, maka, teman-teman uh, akan bisa lihat gitu ya, kalau nanti di sisi sebelah kanan sini akan terisi secara otomatis oleh sebuah kode. Jadi, kode yang terisi di sini itu adalah kode dalam bahasa Sparkle. Nah. Lalu, kalau sudah, teman-teman klik uh, tombol di sini, execute query gitu ya, seperti tombol play. Jadi, kalau misalkan klik, maka akan muncul uh, daftar seluruh kucing-kucing yang ada di Wikidata. Jadi apakah soal kucing saja ada di Wikidata? Tentunya tidak ya. Jadi ini contoh yang sederhananya. Uh, kita akan coba lagi. Oke okay. uh, di sini itu uh, oke. Okay. Nah Uh, di contoh uh, yang sudah saya berikan, uh, di Salindia, dia, uh, di situ juga ada uh, beberapa contoh. Di sini ada lokasi museum di Indonesia. Kalau teman-teman klik di sini, saya sudah masukkan perang query-nya. Oke, helpernya saya coba minus. Oke, okay. nah, jadi uh, ini adalah contohnya. Lalu kalau teman-teman uh, klik di sini, maka ia akan menampilkan Uh, seluruh uh, museum yang ada di Indonesia itu beserta koordinatnya. Gitu. Oke, okay. selain itu juga ada query lainnya. Jadi seperti ini, misalkan lini masa komposisi dari uh, Beethoven. Ya, jadi uh, kalau di sini teman-teman klik. Oke, okay. nah di sini uh, ada bermacam-macam uh, rilisan beliau gitu ya, beserta juga lini masa. Jadi kapan uh, Kapan uh, komposisi tersebut dirilis itu ada di uji data gitu dan bisa dimodelkan dengan sangat menarik ya. Jadi kita bisa perbesar, bisa perkecil gitu. Jadi seperti itu. Uh, lalu selain itu juga di sini ada lagi, ada lagi uh, tempat lahir penyair-penyair Indonesia. Jadi mungkin teman-teman penasaran, uh, memangnya penyair-penyair Indonesia itu lahirnya itu di daerah mana saja sih? gitu jadi kita bisa lihat juga gitu dalam peta ini. Ya, oke. Okay. Nah, jadi di sini muncul gitu ya. Ya, kita bisa lihat. Bukan di sini yang lihat di. Uh, sorry. Oke. Okay. Ya, jadi kalau misalkan diklik, uh, ada nama-namanya ya. Jadi Uh, di Sawah Lunto itu ada Muhammad Yamin, terus di Padang ada Rustam Effendi, jadi seperti itu. Sangat interaktif. Uh, lalu juga di sini ada juga contoh graf tentang genre musik yang ada di dunia. Ini agak sedikit berat, tapi kita coba. Nunggu rendernya. Ya. Yeah. Jadi Okay. Ya jadi di sini bisa dilihat ya, kalau kita uh, zoom in ke dalam, di situ ada uh, berbagai macam genre musik yang ada di dunia. Terus kita lihat mereka saling terkait satu sama lain gitu. Di sini saking banyaknya, jadi uh, kurang gitu jelas, tapi kita bisa lihat kalau uh, mereka saling terkait. Tuh. Ya jadi seperti itu. Lalu, di sini atau hal yang terbaru soal daftar pemenang selera terbaik di Academy Awards. Kita bisa cek di sini, okay. ya. Dan, di sini sudah keluar juga, ya. Jadi, Bong Joon-ho itu memenangkan Academy Award yang ke-92. Gitu. Kapan beliau memenangkannya juga ada di sini, jadi seperti itu. Ini adalah contoh query yang lebih kompleks. Uh, nah, kalau teman-teman mau mencoba-coba query yang lebih kompleks di sini, teman-teman bisa buka dari example tadi, gitu ya. Terus uh, tinggal teman-teman uh, uh, ganti aja uh, beberapa beberapa contoh yang ada di sini uh, sesuai dengan uh, keterangan yang ingin teman-teman cari, gitu ya. Misalkan saya mau coba, uh, ya. Oh, nah ini map of libraries in Canada Jadi di sini saya buka uh, perpustakaan yang ada di Kanada gitu ya. Terus kalau misalkan saya tidak mau Kanada gitu, karena saya uh, saya mau cari tahu soal Indonesia itu. Nah itu saya tinggal uh, mengganti ya di bagian di bagian ini ya. Jadi uh, di sini tuh ada tulisannya Kanada, saya tinggal ganti menjadi Indonesia. Indonesia. Oke. Okay. Uh, jadi ketik Indonesia lalu Uh, setelah diketik, uh, tekan kontrol, lalu spasi. Kontrol, gitu. space, jadi nanti akan muncul di sini uh, bagian mana yang uh, akan teman-teman uh, ingin masukkan. gitu di sini saya masukkan Indonesia, dan dia langsung memberitahu kita kalau Indonesia itu adalah Q252. Jadi kalau sudah, nah, kita langsung execute saja. Oke, nah di sini Uh, sayangnya baru ada empat ya yang memiliki uh, lokasi uh, koordinat gitu, jadi seperti itu. Oke, okay. uh, lalu ada contoh lainnya ya di sini ada kumpulan gambar koleksi di museum, Jadi uh, tinggal diklik aja. Oke, okay. lalu bisa lihat semua koleksinya uh, ada di sini. Jangan lengkap. Jadi, uh, kalau nanti teman-teman uh, mau ganti, tinggal ganti aja uh, bagian museum blueprint-nya. Diganti jadi museum uh, yang ada di Indonesia, gitu. Nah, tapi uh, sekarang ini, karena uh, belum banyak data-data yang terhubung, ya, yang di Indonesia, jadi uh, belum bisa kita kuerikan. Tapi harapannya, uh, ke depannya nanti, setelah retas budaya, Indonesia juga bisa uh, kita kuerikan di wikidata seperti ini. Jadi ini ada contoh proyek lainnya dengan query. Jadi ada yang namanya Histropedia. Jadi kalau teman-teman klik di sini, tuh ada. Uh, di sini ada contoh pahlawan-pahlawan yang ada di uh, Indonesia. Ya, uh, ya. Jadi uh, query ini uh, dibuat oleh Pak Faris ya soal pahlawan-pahlawan. Uh, selain itu juga Uh, ada situs lain seperti Inventair untuk visualisasi data terkait dengan literatur maupun monumental uh, yang akan uh, memvisualisasikan data-data monumen yang ada di seluruh dunia. Jadi bisa dicoba nanti tinggal pilih ya uh, mau di uh, mau di kota mana gitu nanti teman-teman akan lihat monumen-monumen masjid yang ada di situ. Uh, sekarang kita akan mencoba lagi, ya. Balik lagi ke soal query tadi, ya. Kalau tadi itu kan uh, kita pakai query uh, untuk mencobanya, itu baru dari example, ya. Jadi, uh, baru dari contoh yang ada di sebelah sini. Sekarang kita coba, uh, seandainya uh, kita tidak mau mencoba dari example, tapi kita mau buat sendiri, gitu ya. Seperti apa caranya? Jadi, uh, di sini saya akan coba berikan cara yang paling sederhana. Jadi teman-teman mungkin tampilannya masih seperti ini. Ya, bisa dilihat di sebelah kiri sini ada tanda i. Jadi tanda i di sini bisa diklik. Nah, nanti akan muncul bagian yang namanya query helper. Jadi di sini akan membantu teman-teman dalam bertanya sesuatu ke dalam Wikidata gitu ya. Nah, di sini ada tombol filter. Jadi, bisa uh, ditambahkan di sini. Gitu ya. Misalkan uh, kita mau cari tahu soal apa sih, gitu. Sama, misalkan soal uh, museum, ya. Saya mau cari museum, gitu. Oke, okay. nah, nanti dia secara otomatis akan menambahkan sesuatu di sini, gitu. Jadi, kita uh, tidak perlu uh, untuk saat ini, kita, uh, kita belum perlu untuk mempelajari Sparkle ini, gitu ya. Jadi, untuk cari yang sederhana-sederhana, kita bisa pakai query helper terus kita tambahkan lagi uh, instance of museum uh, hasilnya itu adalah daftar museum-museum di seluruh dunia ya karena di sini kita lihat bahasanya itu ada bermacam-macam lalu kita coba kita coba tambahkan lagi uh, kalau museum uh, mungkin saya nggak puas dengan hanya melihat label saya mau lihat fotonya seperti apa sih museumnya itu nah di sini ada tulisan show nah di sini teman-teman bisa ketik image ya Oke, okay, jadi show dan image maka itu akan menampilkan uh, kalau kita run di sini, ya yeah. yeah. itu akan menampilkan uh, label museum-museum tadi beserta juga gambar yeah. peranala ke gambar. Jadi gambarnya itu ada di comments, tapi terkait dengan data gitu. Tapi uh, saya masih belum puas ya karena di sini tuh bentuknya daftar. Saya ingin melihat kumpulan gambar. Nah, kalau mau melihat kumpulan gambar bagaimana? Saya tinggal buka di sebelah sini. Ya, ada tanda mata. Di sini saya pilih Image Grid. Saya pilih Image Grid. Oke, okay. kalau misalkan udah. Nah, jadinya muncul seperti ini. Ya, jadi muncul gambar-gambar museum yang ada di dunia tadi. Gitu. Terus kalau saya eh, nggak mau yang ada di dunia, saya maunya yang ada di Indonesia saja. Gitu ya saya tinggal tambahkan lagi filternya. Saya tambahin filter Indonesia. Jadi uh, negara Indonesia nanti dia secara otomatis akan menambahkan atribut uh, country di sini ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, lalu uh, saya run lagi di image grid lagi. Nah, sekarang muncul. Jadi kita bisa lihat ada foto Museum Fatahila, Museum Indonesia, Museum Sasmita gitu. Jadi seperti itu. Ya. Yeah. Jadi uh, begitu caranya. Kalau mau mencari tahu hal-hal yang lain lagi, jadi misalkan uh, saya nggak mau hanya gambar, saya juga mau ada koordinatnya gitu. Uh, bisa. Jadi kita tambahkan di sini, show, tunjukkan kepada saya koordinat lokasi. Ya kalau sudah, maka kita lanjutkan lagi, lanjutkan lagi karena di sini masih bentuknya itu image grid ya. Uh, jadi uh, di sini tuh ada tulisan soal koordinat-koordinat ya bentuk awalnya. Tapi kalau saya mau lihat dalam bentuk peta, maka saya tinggal pilih di sini map. Ya, saya ganti jadi map, lalu dia akan menampilkan titik-titik museumnya. Jadi seperti ini, kalau teman-teman zoom, nah itu di sini ada jadi ada museum konferensi Asia Afrika. Dan ini kalau teman-teman klik, dia itu akan menuju ke butir tentang museum tersebut. Jadi seperti itu. Ya, ya jadi uh, saya harap uh, selepas dari sini teman-teman uh, nantinya bisa ya uh, bermain dengan filter yang ada di sini, gitu ya. Uh, contoh lainnya, uh, misalkan uh, saya tadi ya, uh, saya bilang saya mau cari soal apa aja sih gambar-gambar uh, yang di dalamnya itu menggambarkan soal gitar, gitu ya. Saya tinggal ganti atributnya jadi pakai depix terus di sini saya ganti gitu ya jadi jadi gitar gitu saya mau cari uh, mana saja yang depix gitar terus uh, di sini hasilnya itu ada list butir-butir karena saya tidak paham butir-butir saya tinggal pilih show tunjukkan kepada saya gambarnya gitu ya mari kita klik lagi nah sekarang di sini ada gambar saya ganti jadi image grid ya maka di sini akan muncul gambar-gambar yang uh, yang menggambarkan yang di dalamnya itu ada objek gitar gitu ya jadi seperti itu walaupun teman-teman bisa lihat di sini uh, nama berkasnya sendiri tidak ada nama berkas gitar gitu ya tapi ini sangat memudahkan orang yang ingin mencari ilustrasi ke depannya atau memanfaatkan ilustrasi dari koleksi yang sudah ada tersebut ya jadi uh, selamat bermain-main dengan query helper Lalu uh, kalau mau melihat yang lebih lanjutan bisa cek cek di examples ada banyak contoh mulai dari yang simple maupun uh, ke versi yang lebih kompleks seperti itu. Oke, okay, uh, nah jadi kalau teman teman tertarik uh, teman teman bisa cek di sini uh, ada peran peranalah soal uh, tutorial gitu ya, terus juga berbagai jenis uh, query query lainnya yang lebih menarik gitu ya, yang kompleks tapi menarik untuk dipelajari nah itu bisa teman-teman cek di sini oke okay. uh, dari saya uh, itu saja jadi uh, harapannya semoga dengan adanya Wikidata teman-teman bisa memanfaatkan Wikidata tersebut uh, sebagai uh, tempat untuk meletakkan data-data budaya juga nantinya untuk memanfaatkan kembali data-data budaya yang ada di situ sehingga uh, pengetahuan yang di dalamnya dapat semakin berkembang oke okay. uh, dari saya uh, begitu saja untuk Uh, presentasi hari ini. Oke, okay. uh, sebentar. Untuk uh, Pak Faris, uh, apakah ada tambahan Pak mengenai uh, kesimpulan soal diskusi kita hari ini? Oh ya, uh, ya, terima kasih. Menarik sekali sih. Kalau uh -huh. dari saya ini aja paling uh, uh -huh. bahwa budaya di Indonesia itu uh -huh. yang sangat kaya itu seperti ya layaknya harta karun ya. Dan harta karun itu kunci untuk membukanya adalah dengan uh, adanya data budaya yang sifatnya terbuka dan dengan pemanfaatan uh, dari data budaya itu. Paling itu saja dari saya. Ya, Baik, uh, terima kasih banyak uh, Pak Faris. Uh, baiklah, kalau gitu kita lanjut, langsung dilanjutkan saja ke sesi tanya jawab ya. Uh, jadi uh, dari rekan-rekan di sini uh, saya akan coba melihat apakah sudah ada pertanyaan. sebentar saya akan cek uh, oke okay. ya jadi uh, yang pertama uh, dari uh, dari wahid ya untuk uh, pak faris ya jadi uh, pertanyaan yang pertama uh, budaya kb fungsinya sebagai jembatan uh, data yang tersedia di wikipedia uh, apakah itu berarti adalah merupakan jembatan dari data di wikipedia untuk dicatat kembali di wikidata Lalu yang kedua, objek apa yang sudah diproses oleh budaya KB dan berapa banyak yang sudah diproses pada proyek tersebut? Silakan Pak Faris. Ya, uh, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Wahyu. Jadi gini, hmm. uh, untuk pertanyaan yang pertama tentang apa budaya KB sebagai jembatan, ya memang uh, aw, awal mulanya adalah data di Wikidata itu tentang budaya Indonesia itu agak terbatas jadi uh, dari segi jumlah terutama ya dan jadinya ketika kita ingin mencari data budaya yang uh, misalkan mau membuat aplikasi dari Wikidata atau membuat visualisasi itu jadinya kok datanya cuma dikit nah akhirnya yaudah tapi bentar tapi di Wikipedia terutama Wikipedia Indonesia Wikipedia Indonesia itu uh, Datanya lumayan, mestinya data dalam yang versi unstructured ya. Cuman ini agak susah diolah. Nah tapi bentar, masa masukin satu-satu gitu. Nah karena kebetulan ada ini juga, ada ada mahasiswa ya. Kenapa tidak uh, kolaborasi sama mahasiswa tersebut untuk menjembatani? Nah jembatan ini sebenarnya kayak semacam teknik untuk bisa mengubah dari versi unstructured ke structured. Uh, jadi yang kami lakukan itu mengidentifikasi pola aja sih. Jadi misalkan kita mengidentifikasi dari halaman Wikipedia yang Jawa Barat, yang Indonesia ya tentang Jawa Barat itu, ternyata ada budaya, misalkan hasil budaya, misalkan candi ini, candi itu. Nah berarti kalau ada kata candi itu berarti oh ini kayaknya uh, jenisnya ya tadi kan adalah atau instance of itu adalah candi. Kemudian lokasinya di sini. Nah sebenarnya sebatas itu sih. Jadi nggak yang apa uh, deskripsinya yang sangat lengkap ya. Tapi ini ini udah cukup untuk menyatakan bahwa benda itu ada, satu, benda itu apa, dua, dan ketiga, uh, lokasinya di mana. Dan tentu saja kalau lokasinya di Jawa Barat, ya di Indonesia, kan. Uh, jadi, kemudian kita menyambung lagi, sebenarnya, uh, oh iya, percaya tadi, sebenarnya Wikidata itu butuh lebih banyak jembatan lagi, jadi nggak cuma jembatan hmm. yang dari budaya Indonesia, ya, uh, nggak hanya tentang itu, tapi juga tentang misalkan film di Indonesia, tentang... Uh, mungkin tentang mobil-mobil di Indonesia jadi nggak hanya tentang budaya sebenarnya tapi emang spesifik uh, budaya itu contohnya yang tadi itu budaya KB dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya tentang uh, kategori apa saja ya jadi sesuai yang ada di taksonomi tadi itu kami coba handle semua mulai dari situs arkeologi uh, petirtaan atau pemandian uh, pakaian tradisional uh, suku kemudian kain-kain tradisional kemudian musik tradisional cerita rakyat, makanan dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak kami uh, berhasil mengidentifikasi ya uh, 3.207 ya uh, untuk ke uh, apa butir ya atau semacam uh, benda budaya yang ada di Wikipedia untuk dimasukkan ke Wikidata ya. Nah kemudian yang paling banyak menariknya adalah tentang makanan ya. Sebenarnya kaya sekali budaya makanan ya. Mungkin orang Indonesia memang nggak uh, tahu ya mungkin uh, sangat suka Makan dan kebut kebetulan mungkin kayak uh, ada bahan-bahan yang unik khas Indonesia dan uh, lain daerah lain ininya, lain bumbu-bumbuannya. Uh, Jadi makanya ini sampai ada 1.100. Jadi sepertiga dari uh, data budaya yang bisa kami ekstrak dari Wikipedia itu tentang makanan. Dan yang kedua yang paling banyak itu kalau kami identifikasi tentang ini uh, suku bangsa etnik grup. Selanjutnya juga tentang uh, tom ya, tom itu mungkin kayak apa ya uh, pemakaman tradisional ya itu masuk juga uh, kayak misalkan makam sunan siapa dan sebagainya itu kan masuk uh, uh, apa ya, cagar budaya juga jadi uh, kurang lebih begitu sih ya walaupun mungkin tetap, tetap saja ya jadi uh, kalau sebagai peneliti itu uh, mesti mesti jujur tentang kekurangan ya. Jadi kekurangannya adalah kami masih belum mencoba lagi untuk menjalankan kembali ya proses jembatan itu. Jadi mungkin berselang dua tahun kan ya, dua tahun yang lalu kami, laks, kami lakukan dan kami berhasil mengekstraksi 3.200. Mungkin ada beberapa data yang ditambahkan. Jadi kurang lebih sih sebenarnya harusnya ada tahap kedua untuk ke yang apa istilahnya jembatan ini bisa di istilahnya apa ya di, dikuatkan kembali ya di, di, dijalankan lagi lah diadakan lagi jadi uh, memang itu kekurangannya tapi ya itu memang butuh dukungan dan uh, mudah-mudahan dengan event meretas budaya ini bisa uh, momen yang tepat untuk uh, apa istilahnya uh, membuat lagi jembatan itu ya yeah. terima kasih oke okay, uh, terima kasih banyak uh, pak Faris atas penjelasannya uh, kemudian selanjutnya uh, ada pertanyaan lagi nah ini uh, ini ya uh, bisa uh, uh, bisa dijawab juga uh, oleh saya maupun Pak Faris. ya jadi uh, ini ada pertanyaan apakah ada API untuk Wikidata uh, lalu apakah bisa uh, situs lain menampilkan data Wikidata uh, dengan wajah yang berbeda dari Pak Idaman nah jadi uh, jawabannya untuk API Wikidata ini ada Pak Uh, dan untuk uh, peranalanya, jadi tadi saya sudah tambahkan ya di salindia uh, di bagian pernala yang bisa dicek uh, di situ ada uh, Wikidata titik dua data akses. Saya coba bagikan mungkin ya, saya coba bagikan uh, screen saya. Oke, okay. uh, sebentar. Iya. Nah jadi uh, di sini bisa dilihat bersama-sama. Uh, API yang disediakan itu jadi uh, ada dua ya kita bisa akses menggunakan MediaWiki API uh, maupun juga menggunakan uh, Python Pywikibot gitu. Jadi uh, sudah ada dan bisa langsung akses secara uh, massal lewat uh, API tersebut gitu. Dan uh, selain akses API tadi juga uh, di sini lengkap juga disebutkan soal uh, Akses uh, data kedamnya juga ya, mungkin kalau ada yang penasaran dengan timbunan datanya, selain dari akses API tadi juga bisa diunduh ya seluruh uh, konten yang ada di Wikidata itu sendiri. Jadi seperti itu. Untuk uh, pembuatan bot sendiri, jadi untuk bisa buat bot, uh, kita uh, harus punya akun Wiki terlebih dahulu. Jadi setelah kita punya akun Wiki, lalu install Python dan install library PyWikiBot, uh, nanti kita bisa langsung mengakses Wikidata dengan memasukkan... Uh, nilai-nilai uh, atau value-value uh, ya, tertentu uh, yang ditulis di dokumentasi soal pembuatan buat untuk muci data. Okay. jadi uh, kalau dari uh, situs luar yang menggunakan muci data gitu ya. Uh, kalau yang saya tahu selama ini kebanyakan situs-situs itu uh, memanfaatkan titik query-nya tadi ya. Jadi seperti yang tadi uh, saya contohkan di sini uh, ada his, ada Histropedia ya, jadi dia itu uh, query-nya itu ke Wikidata gitu ya, tapi dia tampilkan di situsnya mereka sendiri. Jadi uh, dia menyajikan query dalam bentuk yang lebih interaktif gitu. Ini di histropedia.com gitu. Jadi uh, kalau yang saya tahu kebanyakan menggunakan seperti itu atau misalkan ini Inventaire, jadi dia itu visualisasi data uh, yang terkait dengan data-data uh, data literatur ya baik itu penulis maupun karya yang ditulisnya mereka juga mengambil data dari dari wiki kalau dari uh, pak Faris sendiri uh, bagaimana pak soal API maupun soal situs yang memanfaatkan wiki data kira-kira uh, ada yang mau ditambahkan uh, sebenarnya sedikit aja sih sebenarnya yang eh, Sparkle itu kan uh, bisa kita bilang sebagai API dan bahkan sangat fleksibel hmm. ya cuman oh, kekurangannya iya. ya berarti harus belajar tentang Sparkle sih itu aja kali <tau> dari saya itu aja hmm. oh iya, ya betul Ya, Sparkle tadi juga bisa disebut endpoint ya, buat akses data yang ada di uji data. Ya, uh, seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Uh, sebentar. Saya coba cek. Uh, Oke. Okay. Di sini uh, pertanyaan uh, dari uh, anon, dari anonim. Uh, bagaimana caranya memastikan bahwa informasinya di input valid atau benar apakah ada suatu sistem tersendiri atau dilakukan oleh admin tersendiri. Ya, jadi uh, selama ini uh, memang di Wikidata itu ada admin ya, ada admin besar gitu, tapi admin besarnya ini uh, belum mampu mengecek secara keseluruhan ya atau secara terperinci soal suntingan yang dilakukan. Jadi, uh, kebanyakan admin di Wikidata itu hanya melihat uh, dari aktivitas suatu akun. Jadi, kalau misalkan kita lihat nih dari dari IP ini Uh, dia itu ternyata melakukan kegiatan vandal, jadi dia tuh sengaja uh, mengubah misalkan uh, dia mencari uh, orang ada orang dia itu sengaja mengubah seluruh makan dari Indonesia lalu sama dia diganti jadi ke Malaysia semua gitu ya asal Malaysia gitu. jadi rendang asal Malaysia nasuduk asal Malaysia gitu ya nah jadi uh, lalu semua itu dilakukan tanpa adanya rujukan gitu nah itu kan bisa disebut juga dengan sebuah dengan suatu kegiatan vandal nah ketika dilihat ada pola yang tidak beres maka nanti Admin akan menghentikan aktivitas akun tersebut gitu. Jadi sejauh ini masih seperti itu. Jadi kita lihat polanya. Apakah ada target-target uh, tertentu yang sedang uh, yang sedang di, di apa ya? Yang sedang diubah-ubah oleh seorang pelaku vandal gitu. Kalau ada pelakunya kita blok gitu, IP-nya supaya tidak bisa menyunting lagi gitu. Uh, tapi untuk saat ini uh, di Indonesia sendiri berhubung penyunting Wikidata masih sedikit. Jadi, belum ada nih yang bisa mengecek satu persatu, gitu. Nah, harapannya kedepannya nanti, kalau penyuntingnya sudah banyak, ketika ada ketidaksesuaian data atau validan data, maka nilai tidak valid tersebut bisa langsung diubah, gitu. Jadi, seperti itu. Oh, dari Pak Faris, ada tambahan, Pak, soal vandalisme lalu juga kevalitan data di Wiki, uh, ya. Itu sebenarnya kan nyangkut ke data uh -huh. kualitas data, ya sebenarnya mm. isu isu yang cukup penting juga mm -hmm. uh, tentang ba balance ya apakah knowledge itu tema, udah balance atau ada gap ya misalkan yang sejauh ini uh, atau kelengkapan data ya jadi mm -hmm. kalau kita bilang valid nggak valid itu satu hal tapi lengkap nggak lengkap itu mm. juga uh, bisa menyebabkan masalah misalkan data tentang jumlah peneliti di Indonesia ya kan misalkan cuman mm. anggaplah 100, Nah, sedangkan di Amerika, anggaplah 100 ribu. Berarti orang kalau nggak tahu ya, itu kayak, hmm, berarti di Indonesia kayak nggak ada peneliti gitu. Sebenarnya ada aja, cuman nggak terinput. Nah, itu juga sebenarnya itu masuk ke payung besarnya ya, itu lebih ke kualitas data. Dan memang nggak ada sistem yang sempurna. Nah, Wikidata pun mungkin, ya walaupun apa istilahnya penggiat Wikidata ya, jadi saya dan Raisa, tapi namanya penggiat itu bukan berarti kita nggak boleh mengkritik. Jadi kita mengkritik juga Wikidata ada Mungkin beberapa data yang salah kemarin aja, saya uh, juga menemukan ada data yang salah. Ya, kita benarkan gitu. Justru, uh, namanya kalau emang kita uh, istilahnya suka sama data, jadi kita jangan cuma bisa protes, tapi bisa bisa aja kita langsung edit aja. Kita benarkan hmm. itu, insya Allah, dihitung karena ini hari Jumat, ya, dihitung amal gitu. Jadi, menurut saya, sedekah data hmm. itu juga penting. Ya, ya baik. terima kasih banyak, Pak Faris. Uh, Oke, okay. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, Oke okay, ini uh, dari Adi. Uh, bagaimana jika suatu pengetahuan tidak dapat dimodelkan sebagai knowledge graph pada Wikidata? Jadi misalnya uh, mau menambahkan prosedur untuk memasak rendang di Wikidata atau bagaimana cara menaikkan suatu bagaimana cara menarikan uh, suatu tarian tradisional uh, lalu menyimpan seluruh pengetahuan? Nah itu uh, bagaimana Pak? Jadi yang oh, prosedural, ya? <laughs> iya. Oke. Okay. Jadi ini, pertanyaan itu sebenarnya kalau mau yang lebih ekstrim nih ya, hmm. uh, kita belum ada loh sistem komputer yang bisa, setahu saya ya, mungkin 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 ada penelitian yang sangat mutakhir saya nggak tahu ya, tapi untuk menyimpan dan merepresentasikan bau, nah itu gimana nih? Aroma misalkan, aroma masakan rendang, wah oh, enak banget kan? Tapi misalkan dibandingkan dengan kentang goreng, dibandingkan dengan aroma Mungkin uh, sambel ya. sambel yang khas Surabaya yang pedis banget. Itu kan khas banget itu. Tapi bagaimana merepresentasikannya ya? Tentu saja ada batasannya ya. Bahkan image kita bisa. Video kita bisa. Tulisan kita bisa. Knowledge graph kita bisa. Tapi tetap saja ada batasan. Jadi memang ya tool yang kita punya kayak apa, kita maksimalkan. Contohnya untuk yang tadi tentang tarian uh, dan lain sebagainya, itu memang kalau untuk nulis graf lebih tepatnya sih yang metadata tadi. Jadi misalkan ini dari mana, Kemudian ini di negara mana data budaya ini, data budaya ini lokasinya di mana, data budaya ini uh, dibuat tahun kapan itu itu bagus. Cuman kalau untuk yang misalkan cara membuat ya sebenarnya video ya, cuman uh, perlu di ini lagi bahwa uh, diusahakan videonya yang bersifat terbuka. Karena kalau videonya nggak terbuka ya orang misalkan ingin uh, menggunakan itu untuk uh, keperluan misalkan misalkan lagi bikin Uh, kayak semacam series ya, series video masakan Indonesia ingin mengkompilasi itu jadi kayak bingung ini sebenarnya saya boleh nggak sih uh, kemudian misalkan ini saya jual boleh nggak makanya itu ada sebenarnya ini nyangkut lagi ke Wikimedia Commons ya Wikimedia hmm. Commons itu yang uh, mengisi gap yang sebenarnya Wikidata belum bisa nanti dari Wikidata pun itu itu bisa link ya tadi uh, kalau nggak hmm. salah Raisa juga ada image dan sebagainya video pun juga ada. Jadi uh -huh. misalkan dari proklamasi gitu. Proklamasi kan ada suaranya Bung Karno ya. Itu uh -huh. kan termasuk semacam uh, warisan budaya juga. Dan itu suara Bung Karno ketika membacakan proklamasi. Nah, itu ya nggak mungkin kita cuman ngebaca doang tapi kita membayangkan suaranya. Yang memang harus mendengarkan gitu. Jadi uh -huh. ya memang uh -huh. nulis script itu ada batasan tapi ya mungkin kita bisa nulis script tapi kita sambungkan uh -huh. juga dengan file type yang memang dia itu unggul untuk masing-masing sound Kemudian, uh, kemudian mungkin uh, video. Kemudian nanti jika sudah ada aroma, ya, kita memodelkan komputer pakai aroma, kita bisa membau, uh, membau rendang ya. Itu kan menarik juga. Jadi kita sambil nonton video rendang, sambil ngebau rendang, wah itu bakal jadi ini banget sensasi. Maksudnya itu unik banget gitu. Cuman, cuman saya belum melihat. Tapi itu itu cuman bayangan aja. Jadi memang knowledge uh, craft itu jadi uh, fokusnya ke metadata. Tapi nanti bisa di-linkkan, disambungkan dengan uh, yang formatnya lain gitu Raisa. Oke, okay. Sita. Uh, ya, yeah. nah ini uh, agak sedikit ada lanjutan dari yang tadi ya. Kalau oh, tadi kita membahas soal uh, permodelan apa sih di di dalam, yang bisa dimodelkan dalam knowledge graph. Di sini juga ada uh, tambahan dari Pak Idaman ya. Jadi uh, sekarang ini sudah ada banyak sekali praktek-praktek uh, kebudayaan yang sudah mendekati punah gitu ya. Uh, atau praktisi mem atau maestronya sudah jarang mempraktikkan gitu, maupun uh, tentang objek-objek budaya lainnya gitu yang situasinya terancam seperti uh, mau dikusur uh, dan sebagainya gitu. Nah kalau dari uh, Pak Faris sendiri kira-kira untuk uh, memodelkan uh, situasi ini uh, baiknya seperti apa Pak? Apa Ada pandangan? Ya kalau itu kan sebenarnya lebih ke opini pribadi ya. Uh, mm -hmm. Kalau menurut opini saya sih memang ya perlu diperhatikan gitu. Kenapa? Uh, sebenarnya gini, mungkin kan uh, orang menganggap uh, bahwa budayawan itu, istilahnya ya memang mereka apa ya kadang-kadang tidak diperhatikan faktor kesejahteraan lah dalam dalam kita sendiri bangga akan budaya tapi budaya budayawannya gitu kita kayak hmm, ya udah dianggapnya bisa sustain sendiri mereka ya mungkin ya mungkin ada gitu tapi kan hmm. kita mesti mikirkan bahwa tidak 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 selamanya misalkan yang yang kan mungkin budayawannya memang terkenal ya yang itu yang sustain jadi mereka memang mungkin jadi ya mungkin di, di manggung di mana-mana dan lain sebagainya ya misalnya kayak musisi lah ya nah tapi kan bagaimana nasib dengan budayawan yang uh, sebenarnya menurut saya sih setiap budayawan itu berhak untuk kesejahteraan dan lain sebagainya tapi ini ini masuk karena ke pemerintahan dan lain sebagainya ya jadi saya tidak hmm. saya agak susah juga untuk berkomentar lebih lanjut ini kompleks sekali cuman memang uh, sustainability atau keberlanjutan dan kesejahteraan dari uh, Budayawan-budayawati di Indonesia semuanya itu mesti diperhatikan, sih. Kalau sampai tadi yang ada jadi uh, tukang parkir dan lain sebagainya, ya berarti mesti mesti kita lihat lagi. Uh, mungkin walaupun saya yakin bahwa budayawan-budayawati itu mereka punya kebanggaan pride, ya, jika mereka sebagai garda terdepan dalam melestarikan budaya bangsa, tapi isunya adalah uh, kesejahteraan mereka tetap harus diperhatikan, gitu. Karena kan, uh, idealnya kan. Merekas uh, apa uh, kecintaan mereka terhadap budaya itu tentu saja tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi tetap saja ada semacam suatu model ya, model bisnis atau apa nanti pemerintah misalkan ada turis dan lain sebagainya itu mereka jadi bisa pembicara atau gimana gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu itu tapi ini uh, masuk opini ya. Jadi uh, saya sebenarnya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena saya juga bingung sebenarnya gimana yang terbaik gitu. Ini 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 worth untuk jadi satu topik tersendiri. Bagaimana kita juga selain memajukan budaya juga memajukan kesejahteraan budayawan budayawati. Tapi ini ini kompleks sekali jadi saya hanya cuma bisa berkomentar seperti tadi yang uh, yang terbesit sekilas di pikiran saya. Oke, okay, baik. Uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, di sini ada pertanyaan dari Wahid soal penanda ya. Jadi uh, Tadi dia menanyakan soal uh, penanda yang terkait dengan uh, basis data yang berbeda, itu bagaimana cara kita menambahkan penanda ini? Apakah semudah menambahkan label atau ada syarat tertentu lainnya? Nah, jadi uh, mengenai uh, pertanyaan ini uh, saya akan coba uh, bagikan uh, pranala lainnya. Jadi kalau uh, nanti teman-teman bisa cek juga uh, di salin dia saya, uh, saya tambahkan lagi uh, pranala ke Wikidata properti proposal atau bisa dicek juga di Google itu ya ketik aja Wikidata properti proposal nanti saya coba bagikan layar oke okay. ya jadi disalin dia yang terakhir ini oke okay. oke ini kalau misalkan kita klik akan masuk ke situs ini ya jadi ke bagian Wikidata uh, proposal atribut. Jadi untuk penanda penanda yang terkait dengan bisnis data luar itu kita perlu membuat proposal baru. Jadi uh, seperti tadi, misalkan uh, di kawasan Purbakala uh, Trowulan ada penanda uh, ke basis datanya uh, sistem Cagar Budaya uh, Nasional. Nah itu awalnya tuh melalui proposal terlebih dahulu. Jadi uh, proposal kita tuliskan mau dikaitkan dengan uh, basis data mana gitu. Lalu nanti akan dicek juga oleh admin. Uh, Apakah basis datanya itu valid atau tidak, dan apakah layak untuk dimasukkan ke dalam wiki data? Lalu nanti apabila sudah uh, sudah uh, disetujui oleh admin, nanti uh, akan akan langsung uh, bisa ditambahkan gitu. Jadi uh, untuk cara penambahannya seperti apa? Jadi kalau nanti sudah uh, sudah disetujui menjadi sebuah atribut baru ya. Jadi uh, di sini saya bisa ambil contoh, uh, misalkan uh, tadi ya uh, total bulan. Jadi kawasan Purbakala, di sini uh, contoh basis data lain. Ya, nah, di sini kan ada banyak ini ya, ada banyak penandanya. Ya, jadi uh, ada VIAF, ada penanda perpustakaan Kongres dan sebagainya. Kalau saya mau tambahkan saya tinggal klik tambah pernyataan di sini, tuh. Uh, lalu uh, saya tinggal uh, ketik di sini. Mungkin uh, nantinya ada, misalkan uh, penanda uh, di perpustakaan nasional misalkan untuk kawasan purbakala trobulan jadi tentang topiknya itu sudah ada atribut barunya nanti saya tinggal uh, ketik di sini lalu nanti saya langsung tambahkan nilainya di sebelah sini jadi uh, seperti itu uh, lalu uh, untuk rujukan uh, bisa ditambahkan bisa juga tidak ya uh, karena uh, kalau kita lihat di sini uh, mereka kan juga akan langsung terkait dengan basis datanya gitu ya jadi uh, itu dibebaskan ke masing-masing penyunting kalau ada rujukannya ya jadi lebih lengkap atau lebih bagus. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, penanda di sini, contoh lainnya selain penanda-penanda di sini, mungkin yang kita semua tahu penanda itu juga ini ya, seperti Instagram gitu. Instagram itu juga juga nama nama pengguna Instagram itu juga adalah penanda tersendiri gitu ya. Jadi mungkin situs-situs uh, budaya atau misalkan uh, museum gitu ya, museum punya akun Instagramnya sendiri. Nah, kita bisa masukkan di sini gitu uh, nama akun museumnya apa gitu. Nah itu Uh, langkah sederhana itu saja sudah membuat kita uh, menautkan Wikidata ke basis data lainnya. Jadi seperti itu. Oke. Okay, uh, dari Pak Faris ada tambahan Pak soal uh, penandaan di Wikidata. Mungkin saya ke pertanyaan selanjutnya. <laughs> Yang ini udah saya okay. udah Sip. bagus. Ya. Oke. Okay. Uh, sebentar saya stop share. Ya, yeah. uh, lanjut ke pertanyaan uh, selanjutnya. Uh, Oke, okay. ini uh, pertanyaan terakhir ya uh, dari Pak Idaman uh, untuk Pak Faris. Ya. Uh, sekarang sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di dalamnya ada concern tentang uh, membangun data budaya juga. Gitu. Kalau uh, dari Pak Faris sendiri, uh, bagaimana tanggapan bapak soal UU Pemajuan Kebudayaan dan uh, pembangunan data budaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, uh, ya namanya UU ya berarti ini menunjukkan concern ya uh, bahwa memang mm -hmm. ada kepedulian uh, terhadap apalagi ini kata kuncinya adalah kemajuan ya. Kemajuan jadi memang emang sangat sangat lain ya, sangat selaras dengan ya yang apa pembicaraan kita dan konsep uh, retas budaya data kali atau data tambah budaya. Mm -hmm. Jadi menurut saya apalagi pasal 15 ya UU 5 tahun 2017 yang tentang pemajuan kebudayaan tadi. Jadi ini mungkin boleh saya baca. Satu, pasal 15 ayat 1, Menteri membentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu. Ini kan bagus ini, berarti kan memang bahkan ini visinya ya sama kayak yang Europeana tadi. Jadi kalau Europeana se-Eropa, kalau ini se-Indonesia, semua provinsi di Indonesia. Dan di sini ayat 2, sistem pendataan kebudayaan terpadu berisi data mengenai objeknya, objek budayanya, sumber daya manusianya. Ini bagus sekali memikirkan SDM-nya, siapa yang terlibat di sini. Uh, siapa praktisi kebudayaan, siapa penari-penari, dan kemudian lembaga kebudayaan, pranata, sarana-prasarana, ya. Nah, tapi yang namanya UU kan mesti uh, apa harus diturunkan kembali ya. Jadi pelaksanaan pelaksanaannya, misalkan melalui peraturan atau keputusan menteri uh, Kemdikbud dan lain sebagainya, atau mungkin ada uh, apa industri kreatif dan lain sebagainya, ya mesti mesti ada kelanjutannya dan kemudian di dari universitas akademisi itu juga mesti juga. Uh, ini sih, tapi ini terima kasih sekali atas pointernya, jujur saya tadi pas ngebaca um, ngebaca pertanyaannya tadi yang tentang UU ini, saya langsung ngakses. jadi makanya saya bisa, saya bukan apal tapi saya ngebaca tadi pasal 15 gitu, yang di UU 5 tahun hmm. 2017 tapi uh, saya salut sih uh, bahwa dengan adanya UU ini jadi memang memang sudah bahkan sesuai undang-undang gitu, memang ada landasannya, kenapa kita harus misalkan menambahkan data budaya di, di data gitu, misalkan kayak gitu Oke, okay. oke. Okay. Uh, uh, terima kasih banyak, uh, Pak Faris. Uh, kalau begitu uh, berakhir sudah uh, webinar kita kali ini uh, karena sudah tidak, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Uh, kita tutup saja. Uh, semoga uh, webinar ini bermanfaat dan nantinya teman-teman bisa uh, dapat langsung uh, memasukkan data-data budaya uh, ke Wikidata. Oke. Okay. Uh, dan juga memahami soal pentingnya uh, perekaman data budaya uh, dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Oke. Okay. Uh, terima kasih uh, Pak Faris uh, karena telah menjadi pembicara uh, di sesi kita kali ini. Uh, terima kasih juga, Raisa. Uh, yeah, yeah. Dan terima kasih juga semuanya uh, atas partisipasinya. Jadi uh, dengan pertanyaan tadi uh, saya juga belajar juga misalkan yang tadi urusan oh, kemajuan kebudayaan. Ya, jadi menarik sekali tentang itu. Ya. Ya yeah, oke okay. oke okay, uh, terima kasih banyak kepada Guter Institute uh, juga kepada seluruh pihak-pihak yang bekerja dalam nusis, dalam menyukseskan atas budaya dan juga terakhir kepada seluruh peserta uh, diskusi sore kali ini uh, sampai jumpa di webinar atas budaya berikutnya.